Pertama kali terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Yang Mulia kepada Tuan Imam Khatib Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, para-para pelajar dan yang berhormat pimpinan masyarakat, Tok Meneh bersalamu dengan selawat, ceroboh, poroso dan ahli penjaga keselamatan. Tak lupa juga yang dikasihi ibu-ibu dan ayah-ayah, muda dan mudi, adik-adik pelajar sekolah tadika Hafiz, ada umumnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malah sama-sama kita puji Allah banyak-banyak. Sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpah kurnianya, hidayah taufiknya, inayah as-sakinahnya, yang Allah masih lagi panjangkan usia di dalam sihat wal afiat, Allah menentakkan lagi iman, yakin kita kepada Allah, percaya kita, kita lepas pada mati hidup semula, dan Allah bagi tetap lagi Islam, pilih kita jadi seorang yang Muslim dan Muslimah hidup di dunia ni. Nak kata berapa ribu juta yang hidup sekarang tak mati lagi ni, Allah tidak beri iman dan tidak beri Islam. Tiba-tiba di dalam ribuan juta yang dipilih oleh Allah, kita tergulung, termasuk di dalam hambanya yang mukmin, hambanya yang Muslim. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat besar. Selalu kita kena kenangkan dan selalu kita kena sebut, supaya kita sedari bahawasanya Allah sayang kepada kita, Tuhan kasih kepada kita. Dalil dia pilih kita jadi orang yang beriman kepadanya dan melakukan amal ibadah, taat, patuh setia kepadanya, iaitu Allah beri kekuatan taufik. Alhamdulillah, Allah masih lagi panjang usia kita. Karena nak kata berapa ramai hak dah meninggalkan kita, hak kita banding gemuluh, panggil Allah ya Rahman, panggil ya Tuhan Muhammad, hak dah matikan meninggalkan kita, tetapi Allah masih lagi panjang umur, boleh hidup sampai kemalian ni. Walaha kalau kira dengan umur lama dah, kawai-kawai sahabat hak beranuk rum mengaji sekelah nak kita dah meninggal, tapi Allah masih lagi panjang umur kita. Ini tanda kasih lagi Allah kepada kita. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebagai soalan, bapa kita tak mati lagi? Maka dia beri jawapan kepada kita, oleh kerana Allah masih lagi sayang kepada kita. Dengan kerana beri peluang, kita tak mati ni sebenarnya Allah masih lagi beri peluang kepada kita, supaya kita beki hak mana tak molek lagi. Kalau molek dah lebih molek lebih daripada yang lepas mari. Dosa silap salah kita lepas, taubat istighfar kembali kepada pakar janda. Ini dalil kata Allah kasih kita. Habis itulah guna peluang hidup lagi, tak mati lagi ni, buatlah sedaya upaya sebanyak mungkin, supaya kita tidak termasuk di dalam orang yang rugi, orang yang cuai panggil. Kerana Allah masih lagi beri kesempatan umur yang begitu panjang, umur yang begitu ada lagi untuk kita.
Hal itulah setiap kali masuk bulan Rejab kita selalu memohon doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatlah umurku di bulan Rejab ni. Wa Sya'ban, dan berkat juga di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Panjang hidup kita hingga sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan kita pada tahun ini boleh mengadakan majlis kali ini. Ini semua daripada kerja kalau hakikat Allah Subhanahu wa taala berlaku. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apabila dikehendaki Allah akan jadi, akan berlaku. Bila tidak dikehendaki Allah tidak akan jadi, tidak akan berlaku. Maka Allah menjadikan program kita pada ini tahu berjaya. Dengan kita ada upacara begini, bila-bila kita ada ceramahan agama kita dengar, anasyid-anasyid daripada anak-anak kita, supaya kita ambil iktibar pengajaran yang ada di dalam kereta, berkata-kata dalam anasyid itu. Alhamdulillah kita boleh bersama malam ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada ini malam bersama dengan penuh dengan rahmat dari Allah. Allahumma ja'al jama'na hadha jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah himpunan kami ini malam himpunan yang dikasihi, yang dirahmati oleh kamu ya Allah. Wi berkat. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, pada zaman dulu-dulu kala lagi, zaman ayah kita, zaman tok kita, bila masuk bulan Rejab, bah mari di zaman dulu kala lagi, kita selalu dengar peristiwa cerita Nabi kita Isra dan Mi'raj. Orang tua dulu panggil Isra Mi'raj. Ya mudah-mudah ya kata apa. Gikana wala ni tu buat hak. Nah, ni gibala babo baca cerita Isra Mi'raj. Gitu ana. Sebulan sampai hari tu dak. Amuk-amuk kita ni mungkinlah deh. Sebulan cerita Isra Mi'raj. Hak Isra saja 15 malam. Mi'raj pula 15 malam. Malam akhir sedap kali. Sebab apa? Boleh kambing. Nak oleh ubah lemu. Cerita sedap. Malam namak, malam namak. Malam biasa, koda-koda ya lah. Ada buah mulung. Ada cendol. Meh, kadang-kadang ada buah nikbak gitu ya lah. Tapi malam namak ni, malam hebat kali. Mulai lemu setengah-setengah kapung. Pasal namak cerita Isra Mi'raj. Peristiwa ni yang berlaku di zaman Nabi, kita duk dengar semua tiap-tiap tahun, adalah cerita yang sama. Cerita tu lho. Nabi kita jalan daripada Mekah ke Aqsa. Daripada Aqsa lepas pada langit yang ketujuh, menerima ibadat semaya. Cerita yang sama. Tetapi bila cerita itu, cerita kekasih kita, tidak jemu-jemu kita dengar. Setiap tahun kita dengar tak puas-puas. Dan ilmu Allah ini sangat-sangat luas, sangat-sangat dalam, lagi pula dah sangat banyak ilmu Allah. Sekalipun kita dengar cerita yang sama, tetapi pengajaran yang kita dapat, kita boleh tak sama. Tak sama. Cerita sama tapi pengajaran iktibar, boleh kita buat mikir, boleh jadi ilmu ibrah, tak akan sama. Kau tambah, kau lebih. Dah, kau manuk-manuk banyak lagi kita akan tahu benda hak kita tak tahu. Ini dia kelebihan. Selalu orang-orang dulu mengadakan upacara ataupun majlis. Majlis peristiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Jadi kita nak royaklah cerita ni malam ni. Supaya mudah-mudahan di dalam cerita yang kita dengar malam ini menjadikan pelajaran yang besar dalam hidup kita. Walaupun tak banyak, sedikit tak apa, kita boleh jadi pelajaran dalam hidup. Yang Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Isra,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Jadi cerita ini ada sebut di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pada tahun 10 kenabian. Karena boleh panggil tahun 10 kenabian ni kerana masa tu belum lagi hijrah. Kalau kita duk bila tahun kita ni 1445 hijrah ni setelah daripada Nabi kita hijrah daripada Mekah ke Madinah dah. Ada pun belum pada hijrah awak panggil tahun kenabian. Mana Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi Nabi Rasul 10 tahun dah. Bila mana Nabi itu duduk dakwah dengan secara sembunyi, senyap-senyap, pitu ke pitu, pitu ke pitu, rumah ke rumah, tak boleh dengan secara terang-terangan, tidak boleh dengan secara sabar kuat-kuat, boleh kerana banyak orang tidak setuju dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang tak kena, ramai orang tak setuju. Kerana dia di Mekah di zaman Nabi, kafir-kafir musyriki duk menguasai ta'aluk. Bila orang luar masuk, dia tak boleh terima. Tak boleh nak terima, mari bagi besi baru. Kerana dia duk sembah berhala jok mana-mana lagi dah. Jok tok nenek moyang dah. Berhala duk keliling kalau Kaabah lebih kurang 300 lebih. Ada sebut dalam sirah 365 berhala. Ada yang buat daripada besi, buat pada kayu, daripada emas, daripada batu. Macam-macam bentuk. Dia semua tu. Bila Allah bangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi, jadi Rasul, Allah perintah kepada Nabi kita mula-mula sekali suruh sampaikan dakwah kepada orang yang hampir keluarga dulu, qarabah dulu. Bak sedara, sepupu, adik-beradik, orang waris jauh-jauh. Suruh siapa hak dekat dulu, qarabah dulu. Perintah Allah melalui malaikat Jibril berkali-kali. Wahai Rasulullah, kamu sampaikanlah dakwah ni kepada keluarga yang hampir dulu. Nabi kita mula-mula salah habah. Orang luar tak ada masalah. Tapi adik-beradik bih-bih lagi pak darah ni Allah salah habah. Kita kalau dengar cerita, kita tak rasa. Cuk kita jadi sendiri ustaz. Kita jadi sendiri tok guru. Tiba-tiba kena pergi ngajar pak darah. Rasa lembek lutut. Rasa pandok lidah. Dah nak royak kan pak darah kita duk dukung kita jak kecil-kecil. Ya tahu kita. Lemah kita betul mana, kukurangi kita betul mana. Kita nak kecek dengan dia tak ada roh nak kecek. Nak dakwah pak darah. Kalau kita kapung kok kita jadi ustaz nak ngajar pak dara. Wah tak hari wah. Habis wah. Nah, mana nak royak pak dara pak dara. Ngajar aku. Tak depan dah dah. Yang ngepek kita pula. Gitulah Nabi. Mula-mula Nabi kita mandok. Bila diperintah suruh sampaikan kepada hak hampir dulu. Keluarga yang hampir. Mandok Nabi. Nawaklah anu eh, nawaklah anu eh. Mesyuarat dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bertubik pengusuran mula-mula, wahai Rasulullah. Kita buat jamu. Buat jamu, panggil adik-beradik waris-waris jamu, tengah-tengah sudah duk makan, sudah makan tu, bangun beri dakwah. Bangun ucapkan. Bangun sampaikan kalimah-kalimah tauhid. Nabi kata, oh, nampak kok. Molek, molek. Molek cendeng ilmu ke hari Ali. Molek, molek.
Pas modal mana modal nak buat akil? Kena ada kot modal. Kena ada beli berah, beli kambing, beli gapo. Kena ada modal. Siti Khadijah kata nak nyok nak modal. Ha. Untung boleh orang kaya. Kerana bak harta benda Nabi kita duduk tupai Siti Khadijah. Bak harta. Siti Khadijah tanya kata nak guna nyok nak harta ya Rasulullah. Nak beri belah, nak beli berah berapa guni, nak guna kambing berapa ekor. Cerita mari. Orang jurus sapok bak harta benda, bak apa nama modal lah, modal. Buat kali pertama. Panggil yang beri, pakai pok daru. Pok daru Nabi, pupu. Nah, mari, deru masuk dalam rumah. Rumah Abu Talib. Bila tengah-tengah duduk makan molek tu, Abu Lahab dengan Abu Jahal dua kali juga. Katanya Abu Lahab, pak darah Nabi kita lah Abu Lahab ni. Dia kata, anak darah kita lah ni pelik pada orang. Duk mengajar pesing baru. Duk hajar orang sembah Tuhan lain pada Tuhan tuk-tuk kita. Dia potong terik Abu Lahab. Nabi kita tak ada nak bangun lagi, dia potong dah. Ada duk dengar mamak kacik bahong kita kelik bae. Kak kelik mamak. Abu Lahab. Ni hajak adik-adik tu baik, tak ada Nabi kita nak bangun bucak. Saidina Ali kata pelak dah lah. Pelak dah. Tak ada nak kacik pakak tu baik mamak. Tak ada nak pergi guru ucap pe. Katanya Saidina Ali kita buat kali yang kedua. Tak apa tadi ni jangan wida sudah kecek tengah duk makan. Buat pula kali yang kedua. Tengah-tengah duk makan tu Nabi kita pun bangun. Beri ucapan. Inni Rasulullah ilaikum khassah wa ilan nasi ajma'in. Aku ni adalah pesuruh Allah tertentu kepada kamu wahai keluargaku. Dan pada umumnya kepada semua manusia seluruh dunia. Aku nak sampai kepada kamu kalimah tauhid, iaitu katalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mak buat Nabi sebut gitu ya geng bangun dah Abu Lahab. Mudah dia mak. Jekoh Nabi kita. Kacik banyak umum. Aku ni anak darah ramah. Tapi dalam ramai-ramai anak darah kena pomong Abu Lahab. Abu Lahab kata Nabi kita. Bawa Abu Lahab kata gitu gem baginya Abu Talib bang. Muduk dia hak. Ha, kalau Abu Lahab asal kita kok hak. Munye kecil anyak hak. Ingat ni aku ada ni. Mengkerencah ke ingat aku. Baloh di antara Abu Talib dengan Abu Lahab. Dua beradik baloh. Bertekan ke bertekan wari. Akhir sekali jawabnya Abu Lahab, ha tengok tu. Dengan sebab Muhammad seorang, kita dua orang baloh. Kita dua orang kelahi. Minta cara ah. Kelahi tak kelahi pun aku balik anak daraku Muhammad. Mak nak kecek gapo, nak royak gapo, koyak mak. Tak apa pocik tu. Siapa dia nak buat guana hari? Temu pocik. Ha tu Abu Talib. Abu Talib sebelah Nabi kita semata. Tak ada balas mana-mana pun ia sebelah Nabi kita. Orang nak buat apa-apa pun Nabi kita lebih kurang tak boleh. Kena lepas dia. Kalau dia ada orang kafir musyrikin pakai ngokong dah. Tengok pak, oh datuk tu ada weh ngokong. Tak wani buat apa Nabi kita. Ha ni. Nabi kita mula-mula dakwah Islam waktu mana duduk dalam Mekah mula-mula tu. Duduk bawah Abu Talib. Mana orang nak buat lebih kurang pada Nabi kita duduk lekat di datuk tu. Nak buat tak boleh. Bak harta benda Siti Khadijah duduk support. Duduk bantu. Wahai suamiku. Wahai Rasulullah. Modalnya mana kena guna, kena pakai. Cerita je lah. Goyak je lah. Aku kan guna segala harta aku ni untuk kamu. Wahai Rasulullah. Tu Siti Khadijah. Segala harta dia habis untuk dakwah Islam. Allahu Rabbi. Sedangkan Siti Khadijah ni tak ada lah. Ibu-ibu.
orang di dalam Mekah tu ramai kaya. Ada beberapa orang-orang hartawan dia panggil. Kalau kita dah nengok dia panggil lapis tokek lah. Tokek besar. Orang boh dia panggil. Budak-budak muda lain panggil boh-boh. Kaya raya, harta banyak. Siti Khadijah lekat nombor 3 kaya dalam Mekah di zaman itu. Dengan menego, dengan harta benda lekat nombor 3. Semua harta dia guna untuk Rasulullah. Nak pakainya ana wahai suamiku, ambil. Bawa untuk pergi dakwah. Gitu. Siapa habis harta Siti Khadijah kerana dakwah. Habis untuk agama. Kalau kita kecil mudah-mudah. Engau siapa akhir hayat Siti Khadijah sebut dalam sirah. Tinggal ada baju selat tubuh. Baju selat tubuh. Baju selah hak dia tubuh yang penuh dengan tapung. Ada sebut dalam sirah 40 tapung. Allah. Gitunya nak eh. Nak winapok gambar dia kata orang gerbe harta pada jalan Allah ni. Gerbe harta untuk agama Allah ni siapa begitu. Siapa cedengi untuk pakai diri tak ada. Habis tangan. Ini cerita Nabi kita mula-mula. Bawa Islam. Dengan secara sembunyi-sembunyi dulu. Lekuk pintu ke rumah ke rumah. Habis tapi Nabi kita tak pernah lemah. Tak pernah habis semangat. Kerana di luar, duk lekat adik Abu Talib. Orang kape-kape, hok lapis pala-pala nak buat lebih kurang. Datuk tu ada. Sama-sama malah bos saya Datuk tu. Senyap gitu. Nabi kita adalah yang berkata sikit sepanduk. Caci maki perendah buduh. Ada orang pelekehnya buat lebih kurang. Nabi kita habis mangat lah katanya. Habis mangat tak urok lah tak urok. Habis mangat tak ada. Habis sangat mangat tak urok. Kelik rumah. Siti Khadijah dayo. Tak apa, bemak, tak apa. Dek jah ada. Soalnya gitulah kalau kita orang kampung. So, bosan. Jadi Nabi kita letih luar, kelik rumah. Didaya oleh Siti Khadijah. Ada dua payung besar. Dua rumah, Abu Talib. Kelik rumah, Siti Khadijah. Mententeramkan hati-hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Nabi pun duduk dakwah dengan secara sembunyi kokoh gitu lah. Siapa tahu ke 10 kenabian. Tahun tu ulama letak tahun kesedihan. Bahasa Arab panggil amu huzni. Tahun sedih. Dah kena boleh tahun sedih. Di bulan Ramadan. Meninggal Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siti Khadijah meninggal wafat. Lebih kurang umur dalam 50 lebih. Meninggal Siti Khadijah. Allah habislah. Ani nak wayak kata Allah Subhanahu wa taala nak mendidikkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya tidak bergantung kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita perhatilah hidup Nabi kita, daripada dalam perut dah diuji oleh Allah. Waktu dikandung oleh ibu dia 2 bulan, meninggal ayah. Ayah mati. Lahir mari beberapa bulan, hidup dengan Halimatus Sa'diyah sebagai ibu menyusu di kampung Bani Sa'ad. Siapa umur 5 tahun lebih-lebih tak ada nak berserah dengan ibu. Kelik mari duduk ngamuk. Tak berapa hari pergi ziarah kubur ayah di Madinah. Meninggal ibu di tengah jalan di Abwa'. Ni Allah nak didik Nabi supaya hati Nabi gantung kepada Allah. Duk tupai dengan gatuk lebih kurang 2 tahun dengan Abdul Muttalib. Meninggal budak tu. Duk tupai dengan Abu Talib, pak dara. Hang siapa?
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih kurang umur 50 lebih. Pada tahun yang sama meninggal Siti Khadijah, meninggal juga Abu Talib. Maka tahun itulah digelar dengan tahun Amul Huzni. Tahun yang sangat-sangat sedih, duka cita benar. Seolah kata Nabi kita, beliau mana tubik di luar sana, orang nak buat lebih kurang tak boleh. Sekarang lah ni, dia buat ikut nak buat tukar-tukar hati. Karena Nabi kita pernah ditawar oleh pemimpin-pemimpin musyrikin. Tiga benar orang tawar Nabi kita. Masa waktu mana Abu Talib dah pergi. Puak pemimpin pergi kecek, wahai Abu Talib. Anak daramu itulah Muhammad tu. Dia duk dakwah orang, duk hajak orang kepada pesan baru. Dia nak gapo? Kalau dia nak harta, kita cari harta bagi dia. Atau kalau dia nak pangkat, kita latih dia di pangkat pemimpin. Ketua ke apa, pratan ke rong ke ikut. Kalau dia nak jadi pemimpin. Atau takut-takut Siti Khadijah tu wah, kerana dia nak orang tina hak comel ke orang. Cari hak comel-comel lagi, hak muda-muda lagi. Cari wanita yang paling cantik sekali di dalam Mekah, nikah dengan mak-mak. Pilih ambillah nak mana. Nak harta ke, nak pangkat ke, nak wanita ke, nak tiga-tiga. Apa tak apa nak beri berlaku. Dengan syarat gaduan habis itu. Hajar orang kepada kelima ni. La ilaha illallah, bolah-bolah. Orang ditawar kepada Nabi melalui Abu Talib. Belum pada Abu Talib meninggal lagi. Abu Talib pun royak Nabi. Abu Talib kata, mak, jadi tadi ni adalah orang lapis, lapis pemimpin mari duk tanya. Suruh mak beradulah hodok mengajar pasien baru tu beradu. Kalau mak nak harta, nak duit, orang nak cari modal weh. Kalau nak pangkat, dia mau nak letak takhrisi hok paling tinggi sekali. Pemimpin jadi ketua. Atau kalau mak nak orang tina hok comel ke, nak katakan nak Siti Khadijah tua dah kan. Nak cari juga orang wanita paling comel dalam kau nak nikah weh. Apa jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, "Law wada'tu syams fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amra." Sekiranya kalau mengambil bulan atau matahari bubuh dalam tangan kananku, ambil bulan bubuh dalam tangan kiriku, untuk ku tinggalkan ini urusan, tak akan ku tinggal sama sekali. Tak akan ku beradu. Aku kan terus bawa Islam, bawa akan bawa kelimah la ilaha illallah hingga siapa ku jaya di dalam berdakwah. Atau aku mati tengah-tengah berdakwah. Ni nak oyak tegaknya pendirian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demo tawa harta, tawa pangkat, tawa wanita. Tiga-tiga ni hak agama kita rebah belaka ni. Neng, kita landing duk berebut tiga neng sampai baloh. Apa pecah kampung? Bagi dua, bagi tiga. Bubuk jawat teh, bubuk tamneng, bubuk pangkat. Bubuk harta, takir dua beradik. Ada gitu, mari telefon. Adik telefon. Ayah main, nah, tanya gitu. Ha, kata apa nama ni? Nak tanya sikit. Ha, boleh, ada masalah. Ha, kalau boleh jawab, insyaAllah kita beri jawab apa. Jadi, ambo tebai paham betah lah nak kira ni. Dah buat apa pula tebai paham betah? Oh, hakik hati katanya. Hakik hati sungguh. Dah buat mana royak kat Umi dulu. Abang-abang main royak tebai paham betah. Abang-abang hakik hati. Kita tak tahu kepala ikut. Kau kita pun. Dah buat mana saya tak begini. Jadi mulah mek dengan mulah wek belum pada nak meninggal ni. Yang bagi belakang dah tanah-tanah ke anak. Bagi belakang dah. Sama banyak. Puah hati belakang. Dua tiga beradik puah hati. Hak kakak puah hati. Hak adik puah hati. Hak tengah puah hati belakang dah. Tanah sama banyak.
Cumanya paham betah duk tah teruk dia kata. Bah mulah wei dengan mulah mek besar dah akak-akak bagilah. Jamin mana buah bunga tu pakak-pakak bagi. Apa peria moleknya tadi kakak. Kawai adik mari tengok peria bunga lah. Berbunga, ha, bunga dah wei. Awak boleh 2-3 minggu pergi boleh kertas awak itu. Mari tengok, licin. Nyakahik di kakak. Hak adik mari tengok, oh, ambil di kakak habis. Takut-takut pergi jual anak bagi duit kau. Tunggu, senyap. Tanya, awak tak dengar. Dah bayar anak pergi jual petang ni boleh nyak anak. Awak tak tahu gitu. Tak apalah. Kali pertama aku kan. Ha, tak apa, tak apa. Tunggu orang dua, bunga pula. Ha, petang ni pasal dia yang bunga pula lah petang ni. Tak kira bunga straight itu ya, bunga pula. Bunga kawai-kawai adik pun angin lah pula. Ha, adik ni bagi kau. Mari tengok dia masuk. Licin pula. Ni kahit dia ke jual mana? Ha? Duk tunggu dengar khabar takut-takut nak bagi duit. Tak siapa juga duit. Bawa siapa terik yang ketiga buat supaya dengan tulur juga. Kawai adik ni pakat lagi tebal mahuta tu. Hatu nak uyak harta. Walahal tanah sama-sama banyak dah. Paham betas, paham. Tebal adik. Bila tebal mengamuk kakak. Nak takir adik. Biar tebal paham tak? Biar tebal. Tahu-tahu adik dia juga. Mengamuk nak takir adik. Apa butuh hubungi adik-beradik. Tak ngaku kakak, tak ngaku adik. Ni nak uyak harta. Tak kena kelagu. Hacur bu rumah tangga. Pecah belah adik-beradik. Butuh hubungi tak ngaku kakak, tak ngaku adik. Na'udzubillah wal'iyadzubillahi min dzalik. Ning pernah ditawar dah kepada Nabi kita. Kalau nak harta, nak cari sebanyak mungkin. Nabi kata tambah. Atau nakkan pangkat, tambah. Nak wanita, tambah. Zaman kita dah rebah dengan tiga ni. Harta, habis. Dengan sebab harta, jangan ambil walaupun rebo. Na'udzubillah. Rebo lah ni. Mudah-mudah ya. Jangan ambil walaupun rupa judi. Nah, budak-budak dah ni. Hati-hati mak-mak. Nampak budak-budak dah main kita ramak, dah main king, apa nama dia, main slot tu. Nah, budak-budak muda kata, slot lah panggil apa nama, bakara, bakar pokok, apa tak ketiru kita pun. Judi. Ya hubung dengan link dengan tanah kanan, tambah duit 500, ya judi dalam tu. Duit boleh. Nah, wakil kena ke duit walaupun kan rupa judi, rupa dilaknat Allah. Dan Allah kata itu adalah perkara yang najis. Perkara yang di apa ni, amalan syaitan. Wah. Ani. Nak royak bak hal tu. Tak kena ke lagu, rebah petai lagi dah. Ani pernah ditawar kepada Nabi kita tiga benda yang paling besar. Nabi kita tolak belakang, tolak belakang. Wanita pun sama, Nabi kita tolak. Akhir sekali silakan ceritanya. Setelah kewafatan dua-dua tokoh. Ada pelindung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Siti Khadijah dan Abu Talib. Padahal Nabi kita dua-dua meninggal. Sedih Nabi kita pada tahun sebut. Mendengung. Tak tahu orang panggil supaya gelak-gelak. Tak ada arah eh. Nak pergi ke mana ni. Semua-semua Pak Dara ada. Orang awak lebih kurang. Dekat di Pak Dara ni tak ada dah. Kelik di rumah. Pia letih. Pia apa nama. Isteri di rumah daya. Nabi kita. Pasal Siti Khadijah ada. Bila kelik siapa di rumah. Siti Khadijah terheribah lu dah. Sambut dengan sambut yang baik. Supaya Nabi kita ambil pala tak terhibur. Meredakan keletihan, meredakan jiwa, menenangkan hati. Tu nak royak isteri yang salihah. Kan? Tak serupa hak kita di zaman lah ni. Baru kelik tak ada nak mampuh pergi mutu. Bunyi dah tak mahu. Pau kilat barat. Yang ni mahu baru kelik. Bunyi dah. Tetap malam. Beli kedok tu sakar tu. Bunyi dah. Hak ni kata pandai kelik. Hau gini pun tak kelik. Nah, serabu pun kau. Ambil laki tak lekat rumah.
Dah bening mulut apa buru-buru gila. Pura-pura laki atau odun aku malah duduk rumah habis ku duduk kedatih kamu. Baik ku jetik kere. Duduk rumah bunyi kamu. Eh. Nabi kita kelip rumah. Siti Khadijah lah yang menenangkan jiwa Nabi kita. Tiba-tiba pada tahun tersebut. Dua-dua meninggal. Salah abah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah abah. Lalu itulah Nabi kita pada tahun sebut tu. Gelak seolah kata gelak lah. Mari telitah dalam hati. Ada juga waris jauh-jauh di Taif. Iaitu Bani Sakih. Bani Sakih ni dia ada kena-mengena balik behok. Halimatus Sa'diyah. Kerana Nabi kita besar di kampung Bani Sa'ad. Adalah orang panggil sedara menyusu. Adik-beradik menyusu. Yang berada di peti Taif. Bani Sa'ad. Nabi pun hawa bila tak ada dah Abu Talib, tak ada dah Siti Khadijah juga. Harap ada lah mudah-mudahan lagi di Taif. Takut-takut adik-adik-beradik dia hok menyusu dengan dia di sana. No? Nak terima Islam ke? Kamar sikit, semangat sikit. Berjalanlah kaki. Dengan Zaid bin Harisah. Anak angkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berjalan kaki ibu-ibu. Cuba kita buhlah perkara ni dalam minda, dalam hotok, dalam perasaan kita. Berjalan kaki dari benda Mekah pergi ke Taif ni. Jarak perjalanan lebih kurang 140 kilo. 140 kilo kita duduk sini pergi pada besar. Ha? Jalan kaki. Allah. Ini bubuh dalam hati. Bubuhlah dalam hati kita. Jalanan Nabi kita begitu lalu bawa Islam. Jalan kaki bukan naik unta, bukan naik kuda. Karena kalau naik kuda, naik unta dirapah tengah jalan. Maknanya tubik dengan menusuk. Dua beranak itu berjalan kaki. Daripada Mekah ke Taif. Jalan kaki nusuk-nusuk, tubik-tubik nusuk. Daripada Mekah ke Taif, berjalan kaki. Bayarlah di dalam hati kita, Nabi kita tidur lagu mana tengah jalan. Karena di Mekah ni tak ada bahan kayu supaya ngomong kita ni hijau. Boleh duduk tupai-tupai bawah tedung tak ada. Panah lik-lik-lik-lik dua beranak tu berjalan daripada pasir. Naik bukit, turun bukit, berhadap pada terus. Allah, jiwa Nabi kita ni tak ada dah. Tak ada dah. Tinggi jiwa dia. Harapan dia saat ni tu agak-agak kepada orang Taif terima. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harap dia tinggi. Berjalan kaki ratus sekali. Gi dua beranak tu. Dengan penuh harap orang di sana terima. Rupa-rupa gi siapa dak nak bukan sekadar tak terima dak. Bukan sekadar hina dak. Di Mekah kau boleh duduk juga di Mekah kau dah tak terima dengan hina ya. Dengan kata, ah Muhammad, gila mu. Muhammad mu ni kesok dah. Kau dah tu, ya. Ada pun kisapa dia tak, bukan sekadar tak terima. Bukan sekadar hina. Bukan sekadar caci maki. Bahkan diterjemuh hina itu dengan batu, dengan kayu. Allah. Nabi kita pergi dakwah gitulah juga. Rumah ke rumah, rumah ke rumah. Dituduh, dicaci, dihina, dipelakai. Bagai-bagai lontarkan kelimuh-kelimuh yang menghina kepada Rasulullah. Bukan sekadar hina, dipunggah dengan batu. Diperamak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tubik daripada Taif. Ya suku sembah Nabi kita tubik. Ya menyuku-nyuku tubik. Lari nak buat lahanu dah kata tak kena duduk tehe. Manci bunga dengan batu besar-besar. Kerpuk, kerpak, kerpuk, kerpak. Zaid ni keliling Nabi kita duduk tepi. Engkau siapa berdarah habis palu-palu. Nabi kita sendiri pun berdarah di tubuh. Siapa di kaki dalam selipar ni penuh dengan darah. Malaikat Jibril turun mari ya Rasulullah. Sekiranya kalau darahmu setitik saja turun atas bumi.
aku akan likuk habis orang di Tok'i. Bukan likuk habis, beranak habis sama sedah. Nabi jawab ke mana? Wahai Jibril, jangan. Jangan Jibril. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena dia tak tahu. Kalau dia tahu, kata kelimuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelimuh ini boleh menyelamatkan dia di dunia dan akhirat, tentu dia tak pegang. Tentu dia tak perambat aku. Ini boleh kerana dia tak tahu dia buat gini. Tak usah dah, tak usah. Jangan buat. Aku harap bahawasanya mudah-mudahan keturunan anak cucu zuriat dia ni akan berimeh kepada aku masa depan. Allah jiwa Nabi kita ni sangat-sangat tinggi. Kena kita kan? Malaikat Jibril mari tahu Muhammad. Jangan widah darahmu jatuh atas tanah. Kalau jatuh atas tanah, aku nak likuk habis tu. Leleh tu. Leleh darah di tanah nak pergi likuk cepat-cepat. Ni nak royak jiwa Nabi kita pemaaf. Ni tiba. Orang panggil boleh ambil pelajaran. Sangat-sangat pemaaf. Orang buat gitu lalu kepadanya, ya boleh lagi maaf. Ya maaf tu, ya lagi malam Jibril. Jangan. Jangan likuk bamin. Jangan peranak. Tupung malaikat penjaga bukit mari tawar kepada Nabi kita. Wahai Rasulullah, mu tunjuk bukit mana hok mu suruh nak humbah atas buat tu'ih. Bukit ada banyak hok besar-besar ni. Tunjuk bukit mana. Hok ni ke hok ni. Dia Nabi kata, Jangan. Kerana aku dilantik jadi Nabi, jadi Rasul, bukan untuk membinasakan umat. Bukan untuk membunuh. Bahkan aku rahmatan lil alami. Aku dibangkit di dunia ni adalah rahmat kasih saya bagi seluruh orang. Bukan aku mari nak binasakan umat. Jangan. Apa? Pemaaf. Nabi kita jiwanya pemaaf. Dia harap anak cucu masa depan akan berimeh kepada Allah. Ha, tak serupa di antara setengah kita. Setengah kita balah ngacik nung ya. Ya supah turun 7-8. Tak itu ada tak sampai gitu. Ha, salah aku ingatlah. Aku nak supah mu. Aku supah mu, anak mu, cucu mu turun 7-8. Amboh. Walahan anak yang tak ada salah apa. Ada cucu dia pun tak salah apa. Salah dengan tok ya. Habisnya sumpah 7-7-7-8. Ni nak royak jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok dia salah tak apa. Anak yang tak salah. Cucu dia tak salah. Ya harap kepada anak cucu tu beriman kepada Allah. Pemaaf. Ni jadi pelajaran bagi kita. Dengar peristiwa Isra' Mi'raj. Bukan dengar saja, ambil pelajaran Nabi kita ni sangat-sangat pemaaf. Walaupun orang punga batu, orang hina, caci maki belakang, maaf. Ini payah ni nak hidup masyarakat kita begini. Nak jadi orang maaf ke orang. Allah kata nak, wal'afina 'anil nas. Mudah maaf. Payah. Ada. Bebel lagi di zaman kita ni, zaman orang panah palau berlaku. Rasa siap panggil huarong. Panah palau. Padahal maaf, payah maaf ni. Allah, dan ni nak dengar eh. Dengar cerita ni, jangan dengar saja. Ambil iktibar. Pelajar eh. Supaya kita menjadikan kita orang jiwa walaupun tak sepenuh. Seperti mana Rasulullah, tetapi ada juga sebahagian. Iaitu orang yang sangat-sangat pemaaf. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kata Tuhan kasih sangat orang yang buat baik, orang yang maaf pada orang. Nah, orang yang selalu buat baik pada orang. Ini dia yang dicontoh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari Nabi kita maaf tak salah malaikat, jangan aku harap anak-anak dia, cucu-cucu dia akan jadi beriman masa depan. Nabi kita lari tubik pada Taif. Giduk di satu kebun taman. Duk menengung situ Nabi lah. Ada atas berdiri lah.
Jalan ni ratusan kilo dengan penuh harapan orang Taif, orang Bani Sakih menerima Islam, tapi seorang Habub tak terima. Bukan sekadar tak terima, peramak tu baik daripada Taif. Di situlah Nabi kita mengadu dengan Allah. Ilahi, duhai Tuhanku. Ashku ilai fa ilaika dha'fa quwwati. Aku mengadu kepada Engkau ya Allah, terlalu dha'ifnya kekuatanku. Wa qilla hilati, dan sedikitnya upayaku. Wa hawani 'alan nas, dan manusia pakai hina ku belaku. Ya Rabbal Alamin, anta Rabbul Mustad'afin. Ya Tuhan Tuhanku, Kaulah Tuhan sekalian alam. Engkaulah Tuhan yang boleh memberi pertolongan ataupun boleh mendayakan orang-orang yang dhaif seperti mana aku ni. Di situ Nabi kita mengayuha, merayu segala rayuan kepada Allah dengan penuh rayuan. Macam-macam Nabi kita duk royak so kepada Allah. Minta dengan Tuhan yang begitu panggil. Alhamdulillah, ujian rahmat lah atau kita kira dah. Ujian rahmat alam. InsyaAllah mudah-mudahan Allahumma haq, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah ujian malam ni ujian yang manfaat untuk kita, rahmat dari Allah, kasih saya daripada Allah untuk kita berlaku. Sejuk udara dah. Jadikanlah suburkan tanam-tanam insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita teruskanlah dengan peristiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra Mikraj. Kemudian pada tu rekah cerita Nabi kita kelik daripada Taif dengan hati penuh gembira. Sekalipun tidak ada seorang Habub yang menerimakan Islam, tak ada seorang Habub mengucap dua kalimah syahadah, tapi Nabi kita penuh gembira, penuh bersemangat. Ani nak oyak ke apa? Nabi sangat sawak, sangat tawakal Allah. Pelajaran yang kita boleh ambil di situ, Nabi kita serah urusan dia kepada Allah. Usha sampaikan kalimah, sampaikan dakwah. Ada pun nak terima tak saya terima, itu bukan urusan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Muhammad, kamu tak dapat nak beri petunjuk walaupun orang yang mengkasih. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah akan beri hidayah kepada sesiapa pun yang dia kehendak, yang dia nak. Jadi Nabi kita pun kelik daripada Taif, walaupun tidak ada seorang pun hak menerima Islam, tapi Nabi kita penuh harapan. Ada sebut dalam sirah di Taif ada seorang hak terima Islam. Namanya Adas. Adas ni bukan orang Taif. Dia orang Ninawais. Ninawais ni di Nuh, di Iraq. Mari kerja di Taif, ada seorang juga hak terima Islam. Lepas tu ada kumpulan jin. Puak jin terima Islam. Karena jin bunyi Nabi kita baca Quran duduk di Taif. Di situ jin dengar Quran, jin pun rasa pelik, heret. Heret. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdina ila rusy. Tu sebut dalam surah jin. Nabi tengah duk baca Quran, buat kumpulan jin lalu dengar, oh lek ni. Apa yang baca ni? Cerita pelak-pelak saja dalam ni. Bakau buat jin merimeh. Jadi adalah juga orang merimehnya. Walaupun di kumpulan jin ada juga, tak rugilah Nabi kita gini tak tak rugi. Maka Nabi kita klik daripada Taif, itulah di situ baru berlaku peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Jadi apa pelajaran kita boleh ambil? Orang ni nak boleh diangkat tinggi, setinggi-tingginya, dia kena jinjak dulu. Kena jatuh dulu. Kena hina dulu. Baru naik tinggi. Tengok ke Nabi kita berjalan kaki dari Mekah Taif. Jalan yang amat jauh. Di sana dihina, dicaci, dimaki, dipegang bahkan. Mana jatuh. Tapi bila jatuh, tak apa juga, sabar juga, menghadapi juga, serah urusan kepada Allah. Allah angkat setinggi-tingginya dengan berlaku peristiwa
Al-Isra wal Mi'raj. Ni depak berlaku. Pada malam 27 Rejab ada kaum masyhur kada pada. Malam 27. Tengah-tengah Nabi kita duduk menyengat di depan Kaabah, di antaranya Hijir Ismail. Tiga orang dengan Hamzah pak dara Nabi dan Sayyiduna Ja'far sepupu Nabi. Nabi tidur tengah. Tiba-tiba dua orang tu lelak, tak khabar apa dah. Hamzah lelak dah, Ja'far pun tak khabar apa dah. Nabi kita tengah-tengah duduk seling. Datang dua malaikat, iaitu malaikat Jibril dan Mikail. Mari dua malaikat ambil Nabi kita pergi di telaga Zamzam. Belah dadu. Waktu baik hati, belah jatuh. Waktu baik segala sifat-sifat tak baik. Darah hitam tu, itu adalah simbolik, tanda, isyarat bahawa di dalam hati ada sifat-sifat tak baik. Adanya sifat deki, adanya kedekung, ada menyombong, ada mana rio, ada ujuk perasaan kediri. Ini sifat ni. Sifat tak baik dibasuh oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam. Malaikat Jibril basuh dengan air zam-zam. Air yang meliur di muka bumi ni. Air yang meliur di muka bumi ni, air yang pernah keluar di celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu peperangan. Dalam satu peperangan, air habis. Malaikat ada air sebekah ya. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami habis dah air ni. Tak ada orang, tapi air ni tadi mati buat kami. Oleh kerana dahaga sangat ni. Rasulullah kata, adanya ada air, bagi. Ada sebekah. Nabi hola jari. Tubik di celah jari Nabi kita. Semua sahabat di dalam medan perang boleh ambil air semaya. Boleh minum dengan puah dahaga. Boleh buat seratus-ratus. Macam-macam boleh buat. Puah hati berlaku. Air itu panggil air yang paling mulia sekali di muka bumi ini. Dan yang kedua, air zam-zam. Orang itu waktu itu Mekah. Air yang zambil minum lagi. Zambil Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Zambil dulu begini. Zambil Nabi Ibrahim ambil Siti Hajar dengan Nabi Ismail maritok di Mekah. Karena Nabi Ibrahim ni, cerita Nabi Ibrahim sikit. Nak ke anak. Umur lebih kurang 90 tahun doa kepada Allah. Ni nak raya, Nabi Rasul tidak putus harapan. Doa umur. Rabbi habli minas salihin. Tu doa bagi orang nak ke anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kepada anak. Berilah kepada aku anak-anak baik. Zuriat-zuriat keturunan yang baik. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim doa kepada Allah. Siapa ke umum 90 baru mengandung boleh Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Ke Nabi Ibrahim isteri dua orang ke? Siti Sarah ataupun kita panggil Siti Saro. Kami dulu ya panggil Saro gitu ya. Siti Saro, Siti Saro. Bahasa Arab panggil Sarah. Bahasa putih panggil Sarah. Orang Syia bubuh jadi ubah ke kepala. Aung Sara pendeng. Duk jual le sewing ilewing. Dia bubuh nama ubah ke kepala dah. Tu nama-nama isteri Nabi Ibrahim yang pertama. Siti Sarah. Tak boleh anak. Duduk lama tak boleh anak. Bila tak boleh anak, boleh seorang lagi isteri. Namanya Hajar. Habis mana-mana kalau ada orang Tina tak boleh anak, kena nikah seorang lagi. Cara perubat. Apa tu? Eh, nak senyap, tak wani. Bawa sebut kena nikah seorang lagi senyap. Tak tahu eh. Ada mari ke? Ada ori? Kalau habis senyap pun, kalau tak ori, geng-geng dah tu. Orang Yata sebut buat nikah seorang lagi, memang kan? Orang Tina je lingkup ustaz yang kecil hal ni. Yang boleh buatlah kita tak? Nabi Ismail. Bila Nabi Ibrahim dapat anak pertama namanya Ismail alaihissalam, Nabi lagi Rasul. Allah perintah suruh ambil anak merah-merah.
dia letak di lembah. Di Mekah zaman ni kan. Di zaman hari itu tak ada kapal situ. Tempat lembah gitu ya, tempat lembah. Air tak ada laga, tak ada orang tak lalu jalan itu. Jalan mati. Allah perintah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mau ambil anak isteri mu pergi letak di tempat lemah. Duk di Palestin, muak Siti Sarah, muak Siti Hajar dengan Nabi Ismail, pergi hantar di tempat lemah. Allah, ni dah Nabi Ibrahim, uji dia sangat-sangat. Banyak. Banyak Allah uji Nabi Ibrahim. Lahir mari, kena lahir legua. Beranak legua Nabi Ibrahim. Beranak legua. Besar mari, borak tukar ni duduk dalam kapun duduk negeri. Bakar demo, bakar di Namrud. Tak boleh duduk kapung tu baik lagi. Temu dengan Siri Sarah Mahjale. Igak ni raja pula. Neh. Igak di raja duduk gila kok bini orang. Raja satu kapung raja tu pesen rasa kalau orang tino hok biasa ya tak nak. Anak darah ya tak layak. Tapi kalau bini orang ya nak. Itu raja dah juga. Di zaman hari tu lagi. Zaman kita ni tak pelik. Kalau ada juga orang jatuh duduk gila kok bini orang. Mana keturunan raja tu? Keturunan raja di zaman Nabi Ibrahim. Kalau orang atas tu, anak darah tak ada orang. Gitu. Tak berapa kan. Kau nak ujian tu, duduk jual. Duduk jual laksa. Tak kena kat ujian tu. Tak buat ujian. Kau nak. Tu bini orang. Kau tu kena. Tu kena kat bini orang. Tu kau mayat hajak tak berhenti gaduh. Nak suruh laki yang mati cepat-cepat. Ada juga macam tu. Jangan buat gitu. Tak baik. Nah. Tu mana diuji Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah. Akhir sekali Allah uji Nabi Ibrahim suruh ambil anak dan isteri kita tahu. Di tengah padang yang tidak ada orang soleh pun. Tu Siti Hajar dengan Nabi Ismail duduk di situ. Siapa waktu, siapa masa habis makan, habis air, Siti Hajar pergi mari di antara Safa Marwah. Jalannya jauh tu Safa Marwah tu. Lebih kurang dekat dengan 500 mil. 480 mil you know? Ataupun 450 mil. Lebih kurang itulah. Duk di Safa pergi Marwah. Duk Marwah mari ke Safa. Gi mari dekat dengan skelo. 7 kali gi mari Siti Hajar. Tiba-tiba bunyi air duk di kaki Nabi Ismail. Bunyi brum, 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 brum. Air tu baik. Gaduh-gaduh Siti Hajar mari tengok. Air tu baik di celah kaki Nabi Ismail duk kejar. Tu dia kata zam-zam, zam-zam. Pasal kita belak-belak, belak-belak. Tak usah ambil air pergi kata belak-belak. Tu cerita air zam-zam. Maka Nabi kita pada malam tersebut dibasuhkan hati Nabi kita. Jantung Nabi yang ada di dalam hati jantung itu darah yang hitam yang menjadikan habuan syaitan, basuh dengan air yang beliau, air zam-zam. Dari zaman Nabi Ismail sampai hari ini tak ada kering-kering. Tak kering. Ribuan tahun. Bukan 100 tahun, beribu tahun. Dah zaman Nabi Ismail tu. Siapa zaman kita ini tak tahu berapa ribu tahun. 3,000, 4,000 tahun lebih. Tak ada kering-kering. Duk serok bukan orang seorang makan. Orang berjuta-juta. Daripada seluruh pelusuk dunia pergi buat haji di Mekah. Berjuta-juta manusia. Tak kering-kering. Ini nak uyak kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya. Basuh dengan air itu. Waktu baik darah kita, basuh dengan air zam-zam. Kita pun dimakianlah juga. Sabit pun isyarat. Kita bila nak ngadap Allah, bila nak semayah, disuruh kita bersih. Bersih pakaian daripada najis yang tidak dimaaf. Bersih tubuh badan kita daripada hadas-hadas. Sama ada hadas besar dan juga hadas kecil. Iaitu kena ada wuduk. Kena bersih tempat kita nak sujud. Jadah ataupun tempat kita nak letak 7 anggota bersih daripada najis. Itu lah. Bersih juga hati kita daripada
perkara yang lain dari Allah waktu mana kita nak sembahyang. Karena Nabi kita buat dah malam tu. Dibuat dah oleh malaikat Jibril, kena bersih hati. Karena nak ngadap Allah. Kita pun dimakianlah. Merasa kita nak maya, kena bersih hak zahir, bersih juga hak batin. Iaitu hati kita. Bersih dengan gapo kita tak boleh belah dada. Kita pedia nak belah hati. Ala bi zikrillah tatma'indul qulub. Daklah kamu jaga hati kamu dengan ingat kepada Allah. Itulah yang menyuci, yang menetak dan mengenangkan hati-hati kamu. Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'min. Ialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang beriman. Allah menurunkan. Dengan apa Tuhan nak tenang dalam hati kita? Dengan ibadah. Waktu mana kita serabut, kita keriak, ada banyak macam-macam masalah. Masalah duit tak ada, sore tak ada, anak tak juruh, laki tak tanggungjawab, bini tak taat, balah dengan jiran. Ini masalah. Apa nak menenangkan hati kita? Tak lain tak bukan, iaitu ambil air sembahyang, tutup aurat, hapa jadah ngadak kiblat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di situ tempat kita mengadu. Di situ tempat kita mengayu. Ha-ha gitu. Ni tak habis orang lagi royak. Oh, usah lah ni, usah. Dah ke mana? Tak ada duit. Tak ada duit. Dah ke mana tak ada duit? Bangun kau belah. Dia royak lelaki bangun kau belah. Laki bangun kau belah tidur. Lah, bukan mahu aku ya kamu bangun kau belah kau. Bisik dah gue. Kau belah. Subuh tak maya. Kau maya kau orang laki tak maya subuh. Lah, bukan mahu aku mu tak maya kau. Maya. Sekarang minum dah ketum. Dia royak kau orang laki minum dah ketum. Ha. Apa boleh jadi gitu? Patah kita duk ngadu ke orang, kita tak pernah mengadu kepada Tuhan yang menjadikan orang. Ngadulah kepada Allah. Bangun malam-malam ibu-ibu. Hak ada laki macam itu. Tapi sini tak ada. Insya-Allah tak ada laki macam itu. Neh, pasal kita tengok kamakan hebat dah sini. Kamakan sejuk eh. Kita gila yang kawakan, kawakan tak kena. Nah, sini kawakan tu. Kumah. Supa dengan nung dah. Patang majlis tu. Kawakan tau. Supa semacik, semacik, siapa majlis tu. Oh. Kita turun kereta ni, kita tahu. Majlis mari ke malam ni? Dia ingat majlis dah. Apa ustaz ayat atau kamakan? Kamakan. Oh, hebat kamakan sini. Ini baru kamakan. No. Ini kamakan gambar. Ya duduk sijik gambar. Ya dede. Itu tak nampak. Mari mak bengok kali. Ya makan-makan. Kamakan apa gitu? Malu kok kamakan sepok dah. Kamakan sepok. Biar orang main sepok. Ya ada dok tepi padai. Ada. Kamakan bola. Dah ada padai. Kamakan beg bintang. Tepi padai. Kamakan muai. Tengah teruk. Nak oleh muai tu silap pun dia akan makan. Mana apa? Kan makan sekali. Ni kan makan sijik. Minggu kali. Habis kita warna royak sebab sini tak ada mesin tu. Kalau ada sini, bocor kereta kita mana ni. Kalau tak ada, jangan buat gitu. Nak kena jauh. Baik. Masya Allah kita tengok. Alhamdulillah. Mana apa? Satu-satu. Ah, tanda keberkatan. Tanda keberkatan. Bila kapung tu kapung orang takwa kepada Allah tu hai janji. Allah akan menurunkan keberkatan di lalai kapung tu. Dah. Tu hai janji dah. Tu hai akan turun keberkatan. Bila berkat, hati sekali. Satu padu. Tangi bersama. Dah. Apa pemimpin tok menih pun sekali, tok imeh pun boleh mari juga walaupun uzur malam ni, mari juga. Tanda kata bersama-sama.
InsyaAllah dengan ginilah akan turun menurun kepada anak cucu kita. Jadi hati kita satu. Sikit sebanyak baci, jangan kira. Ya ada jadi masalah di kampung, kok kira sikit tu buat besar. Kadang-kadang benda tak setara mana, nyebuat setara mana. Ha, ni kena baci. Jangan ambil buah perut. Biarlah. Payah kita nak jadi selari, nak selari, tak ada tekih. Ya kena ada sikit sebanyak. Honinglah kita kena guna dada yang lapang katanya. Tapi kata Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu taala, tuai pengasah Ikhwanul Muslimin. Dia kata bila mana kamu duduk dengan orang ramai, kamu kena ada sifat-sifat persaudaraan. Rukun ukhuwah ada tiga sifat. Pertama sekali, bila kita nak duduk dengan orang ramai, kita nak kerja masyarakat, tanggungjawab di depan orang ramai, mesti kena ada sifat salamatus sadri. Apa bahasa kita? Dada kena luah. Jangan sepit. Apa maksud dada luah jangan sepit? Mana sikit-sikit sebanyak, jangan dekirok sangat. Jangan dia dikarik sangat. Biarlah sikit-sikit sebanyak mudah maaf. Jangan menjadi sepik dada. Ni silap orang tak lipat atas mozak. Gagal kepo tok siok. Tu kan jadi tok siok ya. Ialah orang hok tak biasa nak mari sijik ya. Tiba-tiba mula mari. Ya salah apa nak tok mana lipat ni. Ya tok atas mozak. Tok siok ya. Ya cokeh dengan nyapu tu. Lepas naik atas kolah. Lipat kawai tu. Bah kawai tu mari dah gesa-gesa. Dah mari dah. Ya tu menatih semua tok siok. Aku mari kali pertama. Sijiknya cokeh lipat aku naik atas kolah. Aku tak gira sijik tu. Basah sungguh tu tok siok. Tu boleh jadi tok siok. Jadi tengok gitu. Ini kena lapang dada. Dada kita kena wiluah sikit sebanyak. Kita akik tak bawah. Sesak tak bawah dah. Baru orang nak mari sijik. Gitu ada-ada juga orang nak mari sijik ni. Kadang-kadang dia segar. Dia nak mari cekak sijik. Tapi segar. Apa segar? Orang sijik dia tak pun. Buat orang pergi kali tamu dia hitam atas bawah. Atas bawah. Menyebabkan orang nak mari dia malah. Kadang-kadang. Bukan dia oyak sini, dia oyak lain. Orang surah tak pandai. Budak Wairung ni, dulu dia duk main mutu. Dulu dia duk naik seka. Dulu dia tak mari sijik. Budak Wairung maksud dia, dia buah. Tiba-tiba dia duk dengar juga dalam laisuknya mari sedar. Aku tak esok pergi sijik. Semaya pondok. Jum'ah tak ada kali. Kuasa nak pergi hati sijik. Ramai-ramai kali dengan orang-orang tua. Nak mari ya? Bila mari, hok duk sijik lapis poktih, poklong, poksu. Ya hita atas bawah. Saya tanya budak tu, kan sesak jalan ke masuk sijik ni? Dia tanya sesak jalan. Budak tu kata, kena roh pun ni, kena roh sutih. Bawa masuk, kaki lakuh ke masuk dari sijik. Hok duk dalam sijik kata, kena? Bawa masuk Islam. Ya tanya budak tu bawa masuk Islam. Budak tu, Allah, berat ada hani lagi. Bawa masuk Islam berat, Iwi. Bawa masuk dalam lagi, honung bisik ada. Ya, tu tengok molek tu, tip-tip herak ni, mari dah ni. Ya, sini lah, mari lagi budak tu esok, dah mari dah. Kalau mari juga, mari cokeh, tip herak. Ya, tu buat ubat orang tua. Kita baru mari nak bayar, nyedek, cokeh tu. Ni kena mandak agak dah orang duk main sijik ni. Bila nampak orang hok jarang-jarang mari sijik. Atau orang tak biasa mari sijik budak-budak muda bila yang mari. Kita kena sambut dengan istimewa. Kena layan dengan sebaik-baik. Supaya dia hati jinak dengan orang-orang tua. Hati jinak dengan masjid-masjid. Baru rasa esok nak mari pula sedap pergi sijik. Panggil potih tu kecek beralup. Lepas ada mayat esok, ya ajak aku pergi makan roti. Sedap. Jamu teh esok pergi pula. Itu baru orang sijik. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah daripada belah dada,
Waktu baik darah kita ni nak royak, kata pelajaran bila kita nak ngada Allah, kena suci bersih. Suci zahir dan suci batin. Kama dia didatangkan seekor burak. Burak ni binatang yang ada di syurga. Tak ada, usah carilah di dunia ni. Nah, takutkan kita nak buat persatuan. Persatuan. Cumrung kunha burak. Orang cari burak. Kita ingat sampai 20 tahun, 30 tahun hari itu. Persatuan orang cari harta-harta kegung. Tengok. Oh Allah, ikut temu barang pelik. Temu keris pelik. Ha, ni boleh ni. Kita pergi cari naga. Panggil apa? Gono-gono ke apa? Pergi korek ambil emas. Hak duduk dalam hutan. Ambil emas. Hak duduk dalam guri. Dalam apa? Ada macam-macam. Duk cari harta kegung. Sampai hari itu. Ada pun buruk ni. Binatang dalam syurga. Tak ada di dunia. Dia bentuk rupa serupa dengan kuda. Kecil sikit pada barang, besar sikit pada hemat. Ada sayap, ada tali kekes siap dengan pelanuk. Dan rupa dia kuda lah. Bukan kata pala orang, tinu, rambut panjang, lecu, ada kening hitam, buh shadow lalu, ada. Kalau kita duduk tengok gambar duduk tepek dinding tu, bukan tu. Kalau ada lagi di rumah kita lah, minta maaf awak turun lah. Kerana itu gambar menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gambar tu gambar hina Nabi. Dah hina muana lah. Nampak sangat Nabi kita ni nak naik orang tino. Dia buat gambar orang tino. Kita tak usah tengok gambar tu. Ada damai-damai dulu, damai 30 tahun, 40 tahun lalu. Gatung di tengah-tengah tiye umur. Gambar kau kudek dan tumbuh kuda, kepala orang tino. Mulut merah menyala. Mek mana boleh cium? Ada dengan siap, ada kening, apa juga. Itu bukan. Ulama kata itu adalah gambaran yang dibuat oleh orang Arantalis. Orang ni, orang nak menghinakan Rasulullah supaya nak umat Islam gambar kata, oh, Nabi ni naik kuda tino, minat sangat dengan tino-tino. Nak apa? Tino Nabi. Jangan berdolah gambar-gambar besar tu. Burak ni pala kuda. Bersayak. Sayak sani sekali gibah sum. Sup mata mandi. Kerana burak ni ambil pada barkun. Bahasa kita kilat halita. Cepat kelajuan. Kelajuan tu kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya ni cepat. Kita becek. Kita pah becek ni. Sum. Apa dah dulu. Orang ahli kaji ni, orang ngaji bab ilmu sains ni, dia kaji laju tak laju cahaya ni, seminit cahaya ni berjalan 300 ribu kilo. Seminit. Satu saat lah macam cahaya, sum, apa dah ni? Kelajuan dia 300 ribu kilo, satu saat. Cepat. Ada pun suara lambat ke? Habis kita jamin-jamin budak gitu. Jamai dia muduk belah kayu jauh ke. Kapok turun dah. Belah dah. Soro baru bunyi. Pong. Soro yang lambat ke. Ada pun cahaya cepat. Ia laju. Gitulah. Burak. Nama dia tu. Kelajuan dah. Seperti mana kilat harita. Maka Nabi kita. Dipimpin. Oleh dua malaikat. Jibra'il dan Mika'il. Pegang tali kekeh buruk saat ni. Nabi kita naik di atas. Diperjalankan daripada Masjid Al-Haram. Kepada Masjidil Aqsa. Itulah jalan pertama Allah berfirman tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah. Yang memperjalankan dengan hambanya pada waktu malam. Minal Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa. Daripada Sijik Haram kepada Sijik Aqsa. Di ayat ni boleh kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Iaitu hidup kita jangan lari jauh daripada masjid. Dah mana dah tu? Nabi kita jalan daripada masjid ke masjid. Masjid ke masjid. Mana jangan lari jauh daripada kalah.
Hidup kita ayah-ayah terutama. Ayah-ayah, abek-abek kita di sini. Minta maaflah kalau terasa hati. Adik-adik pemuda pun sama. Jangan kita lari daripada rumah Allah. Karena orang selalu pergi datang ke masjid, Nabi kata kamu saksi bahawa orang ni orang berimbang. Iza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid. Bila mana kamu melihat sesatu orang lari, satu orang lelaki selalu pergi datang mari ke masjid, fashhadu lahu bil iman, daklah kamu saksi kata orang ni lah orang berimbang. Ni lah orang berimbang. Lalu tu perjalanan Nabi kita pada malam tersebut memberi isyarat dah. Tunjuk dah gambarnya kata hidup kita jangan lari jauh daripada masjid. Karena orang pergi datang masjid bukan sekadar kata orang ni jadi saksi beriman dah. Bahkan orang ni masuk dalam orang yang jadi tetamu Allah. Tetamu Tuhan. Maka orang yang jadi tetamu Allah di dunia, akhirat pun tetamu Allah juga. Orang tidak jadi tetamu Allah di dunia, seharap akhirat sana nak jadi tetamu Allah. Habis tu jangan jari jauh, jangan jari jauh. Marilah di masjid. Ni mari sehari tu pun dia buat celu-celu. Mari seminggu, dok minggu. Mari minggu, dok minggu. Jadi liat gitu. Mari, 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 mari. Maka di tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Haram ke Aqsa, Allah tunjuk bi berapa gambaran di tengah jalan itu. Macam-macam tamsil. Macam gambar. Tadi kita boleh ambil pelajaran dah. Apa nama? Orang bila jatuh, ya sabar juga dan serah urusan kepada Allah. Allah angkat setinggi-tinggi. Nabi naik tahburak dah. Tinggi dah. Bila Nabi kita boleh naik tahburak, Nabi boleh tengok ke bawah. Tengok ke bawah tu. Ummu Abu Jahab, ulaha, ummu orang duk lawan dia, duk musuh, duk menghina dia ni. Kecil, kecil ya. Oh, alu ya. Aku duk serabut selama kening, rupanya kecil ya. Masalah aku duk menghadapi macam-macam masalah, rupanya alu ya. Bila mana naik duk atas. Gitu juga orang kita. Mula-mula kita diuji. Hidup kita susah, hidup kita payah. Dihina, dicaci, dibelakang, di jatuh. Kita merasa berat. Tapi bila kita lepas daripada tu, halus dulu. Seperti yang Nabi kita menghadapi pada malam tersebut. Bila Nabi naik tahburak, nampak kecil. Ya, dia menghadap seperti selama kini. Abu Jahal ada buat khainak dia. Abu Lahab ada hina dia. Dan segala-gala abu ada buat lebih kurang. Umar ada hina. Nabi kita duduk atas buruk. Walaupun perjalanan ni yang sangat-sangat laju, tapi Nabi relax lah. Tak ada lah kata bum, rambut yang kacau. Tak ada. Relax. Tapi jalan laju. Cepat. Nabi relax. Nampak segala-gala. Mata pun tak ada berair. Rambut pun tak ada gemuk. Tak. Mula-mula Nabi kita jumpa apa nama di dalam perjalanan ni. Iaitu sekumpulan jin. Bila Nabi kita keluar daripada Mekah tu, nak menuju kiri Madinah, mari kumpulan jin. Penuh dengan api. Bawa jamang tu. Kalau jamang dulu bawa jamang. Duk lung. Lung. Duk ikut-ikut. Ikut belakang. Bunyi ada tu sorong. Muhammad, kalau. Beraduk kau, Mak. Kalau, Mak. Dia panggil gitulah. Kalau senayu kapung lah. Senayu kapung. Kita terjemuh dah tu. Dia bunyi, ya Muhammad, angsirni ukallimuka. Muhammad bergaduh kat setah. Kau nak kecek ke ni, nak tanya ke. Duk mari berupa api. Banyak orang tu. Ya rum, rum duk mari api. Duk ikut. Sepuk, 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 sepuk dengan Nabi. Duk ikut belakang. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, jangan layak, jangan menyauk, jangan paling. Jangan layak, jangan nyauk, jangan paling, jangan madu. Terus jalan perjalanan. Tegak di atas pendirian. Nabi kita pun teguh. Kama dia nampak duk ikut lagi malaikat Jibril hatta apa ni hajar satu doa. Didoa oleh Nabi kita siuk kiri dak pe kanan belakang. Api jamang bodoh ikut berderu-derai kan itu. Yang disuku gitu.
nyembah ke bubang yang dibuling habis. Nabi mau tanya apa nama Jibril ni? Penuh dengan api yang suku-suku pula tu. Katanya malaikat Jibril itulah sekumpulan jin Afrik. Jin yang sakit hanalah. Jin di dia ada banyak pasien juga, ada jin tamada, ada jin kapung, ada jin kedah, ada jin toke, jin anak koli. ada jin hok yang di macam-macam lah. Jin ada hok berimeh pun ada, tapi hok sak ni hok Afrik. Hok Afrik ni hok sakit hanalah. Kalau orang jadi sedadu tamada ya. Orang jadi tahan hebat ke ada dadu. Orang jadi tahan hok tinggi lagi, orang panggil Nuai Siu. Manukup. Ini juga hebat lah. Di segi pelatih dia, foot dia. Dah, dia kena butuk sok berah. Kena ikat kaki, ikat tangan, tahu dalam air. Dia pelepah diri boleh. Ini orang ni sakit ni. Supaya juga di kalengan jing, ada jing yang sakit hanalah. Namanya jing Afrik. Jing ni. Ini jing dia nak ikut Nabi ni. Nak khenak. Malaikat Jibril kata, kalau mu menyau, kamu palik. Nasihat jin sana akan hasut kamu. Tak akan boleh terus di dalam perjalanan ni. Pakai cuk di awal. Mujur mu tak palik, mujur mu tak nyau. Oh, gitu lalu. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada cerita jin ni? Pelajaran kita boleh ambil pada cerita jin. Setiap urusan hok baik, setiap urusan agama, mesti ada halangnya. Habis itu pemimpin-pemimpin sedikit berkongsian. Sikit nak kongsi. Sama ada pemimpin, sama ada ayah, sama ada ibu. Dan apa saja semua mana-mana pun, awak bertanggungjawab bersangkut paut dengan hal agama. Hal agama Allah. Mesti kena ada halangnya. Sedia. Kita kena menghadapi dengan halangnya. Masalah. Bila nak buat benda baik, nak buat perkara molek, cermin, bunyi kadang-kadang. Tak tahu mana. Bunyi. Asal dia. Dah ada molek bunyi. Sawak. Halai tu. Dah, benda yang baik. Kampung kita tak ada. Okey, ada setengah kampung. Kau sebi ngajar, apa saya pika? Ben seorang ni, suruh ambil pika masuk dalam. Satu pergi luar, bosan nak tidur boleh suruh. Orang yang suruh masuk dalam, bukan syiah. Islam. Kalau syiah ada, bukan nak. Islam gitu. Hatta surat masuk bikok kamakan, minta sampai kepada Tik Imeh. Supaya Tik Imeh pusing pika, hok bel tu pergi luar tu, masuk ke dalam. Serabuk, nak tidur tak boleh subuh, kacak. Ni. Ni nak ayat ada berlaku. Pak kita alhamdulillah tak ada lagi. Jangan we adalah tempat kita begitu. Apa nak ayat? Bila kita kerja agama, mesti kena ada halangan. Contoh Nabi kita. Kemudian Nabi kita terus di dalam perjalanan dengan cerita rengkah. Nabi kita lalu di satu padang yang amat luah. Luah suk matang mandai padang. Rupa-rupa padang tu adalah perhamuan. Kita panggil sini ke benar-benar. Sawah padi. Orang berderu duk berderet panjang lebar orang. Okay. Tiba-tiba duk perhati tengok orang duk ngetik. Duk kutik hasil dia lah. Duk kutik hasil dia. Nabi perhati pelik. Pelik kan? Setelah daripada ketik tubik ni sepatutnya lelaki kosong. Tak ada bunga, tak ada buah. Tak ada apa-apa dah lah. Tiba-tiba perhati lepas pada getih sana ni yang paling belakang. Bumbuh yang baru cabut ni, yang baru getih sana tu. Tumbuh semula, tubik bunga, tubik buah. Dan bergana-gana lebat daripada yang dulu lagi. Nabi pun pelik. Pelik tanya. Malaikat Jibril, wahai Jibril. Peliknya, dia mau ni buat kerja. Sungguh-sungguh tanam ni. Siapa kata bau getih saning lek belakang tu baik bunga siap dengan buah dan masuk serta merta lebat daripada yang dulu. Apa gambaran ni wahai Jibril? Katanya malaikat Jibril,
Inilah salah satu di antara balasan pahala ganjaran umat-umat kamu, yahai wahai Muhammad, yang selalu guna hartanya infak pada jalan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allah akan berlipat kali ganda. Sampai 700 kali ganda. Seperti mana yang dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Perumpamaan orang yang guna hartanya untuk jalan Allah. Derma pada jalan Allah. Adik-adik hang mana bawa tingkerak jalan bla-bla. Bermalek siapa tempat kita nak berjalan. Supaya wimunah sabuh. Kita dengar balasan Allah kepada orang yang guna hartanya untuk jalan Allah. Allah balas berapa kali ganda. Jalan, jalan, jalan. Nah, siapa dengan sore? Kalau mengikut sejarah ni, kita kecil. Mana-mana adik yang bertugas untuk bawa ting ke, jabir ke, supaya menjalankan derma khairat. Kerana di tempat kira hati kita sekarang ini sedang memerlukan lagi kepada bantuan-bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari kita yang berada di kampung Mak Dagai ni. Nak sudah lagi ni. Mas, di kira hati. Kira hati ni apa kira hati? Tempat anak-anak kita. Belajar apa? Belajar Quran. Allah. Ha. Nak royak ibu-ibu dan ayah-ayah. Setengah-setengah kampung tak ada kira hati. Budak-budak hok ngaji hok mak pok anda lah. Hok mak pok anda baca Quran, ngaji dengan mak pok. Kalau dak ada kira hati ada dalam kampung. Tiba-tiba tempat kita ni alhamdulillah ada kira hati. Ada ustaz dok khidmat. Mari mengajar anak kita. Kita hanya bantu je. Tubik duit je. Klik pada kita, klik pada kita laku. Nyok ano? Balah tak tahu apa kali ganda. Kalau mengikut orang Nabi tengok pada malam tersebut, 700 kali ganda. Contohlah malam ni kita buh sekuk je. Jangan buh sekuk contoh. Nama dok buh sekuk sungguh tu. Cik boleh buh 100 lah. Contoh kalau kita buh sekuk yang malam ni, 700 Allah balah balau. Patah kalau kita buh 100, buh 500, 1000 ha, tu adik kita jalan tu. Peti kerak tu weh, bukan bagi kepuk tu. Ha, tak boleh harap anak buat-buat peti tu, kata bagi kepuk lah. Peti kerak, peti kerak. Buh banyak, buh banyak. Dari anak kita ni, kita dah buat ni. Saat kita buka pondok di dekat dengan rumput banjir, dia buat balasah. Bila dia tahu oleh orang kampung kata, babo nak buat balasah. Satu orang kampung ni gicong ada. Cong mozek, cong mozek. Ni orang bijak. Orang nego dengan Allah bijak. Dia gicong mozek. Babo kata kena pakai mozek semua apa kotak apa. Bapa kata kena pakai semua dalam 30 kotak. Semua 30 kotak ambo diri bayar apa. Dia nak bayar. Bapa tu? Kerana dia suluh jauh. Dia suluh sikit lagi bila mana mozek aku ni dia mau naik ngaji, dia mau mayir. Dia mau jijak atas mozek dia. Oh, jauh dia suluh. Bila orang sujud mayir, sujud atas mozek. Sebanyak mana pahala orang duduk maya tak mozek, orang duduk mengaji tak mozek, orang duduk belajar, duduk mengajar. Banyak mana, lama mana, banyak tu dan lama tu lah pahala, 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 pahala. Jariah. Ini lah. Ni duduk suluh masa 10 tahun dapat. Tak boleh lah, kita kena cari-cari. Gak modal, cedek tu, wah, cedek tu, wah. Apa tak saya mati? Hak cedek tua bijak sangat. Hak cedek tua pandai sangat, ligat sangat. Ning hak cedek mati, ada lagi. Ha, ada lagi hak cedek mati. Ngada dah. Bila? Belum kawin. Belum kawin buat kerok. Loni-loni kena buat ada. Kita ni, Allah nak tolong kita setelah daripada kita dulu. Bentuk.
Kita nak beri Tuhan tolong kita, kita dulu kena tolong Allah. Maksud tolong Allah bukan makna Tuhan lemah. Dah, in tansurullah yang surkum. Mu tolong Allah, Allah tolong kamu. Jadi kita pakat bantu, insya-Allah Allah hatta orang lain mari bantu kampung kita. Ada, apa gitu? Kita dengar dah ni, Nabi tengok gambar tu. Orang duk ngetai padi. Paling tengok padi hok kesep kah ngetai tumbuh dan buah bunga posiak ni berlipat kali ganda lebat pada dulu lagi. Banyak. Cuma boleh main mana 20 ko. 20 masa tak sin jadi naik. Masa tak sin jadi naik dulu 20 ko dah dermo. Ni tak sin gelik mula dah. 20 lagi. Weh banyaklah. Weh banyak Allah walah. Nabi kata siapa-siapa dia nak ubahkan penyakit. Ubahlah dengan sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Cara lagu mana? Pegang duit kita, nyok mana ada dalam bilik kita tu, bubuh dalam peti khairat, ya Allah, sembuhlah penyakitku. Buang. Gitulah. Ada. Tosoh saja-saja lah. Aku kan beradang pun tak. Saja aku sedekah 200 kok. Ngadak kiblat 2 rakaat ambuh. Apa ke 2 rakaat sedekah. Jangan ada orang okay, habis kalau niat ia nak tambah ke ada. Niat puasa ia tanya apa ke ia tanya kita. ia tanya apa ke niat puasa sunat rejak ni niat ke mana ustaz ia tanya kita. Saja aku puasa esok hari sunat bulan rejak kerana Allah. Tak ada rakaat, dia tanya. Tak ada rakaat, tak ada. Tiap kali sebut niat yang nak tambah ka'ah lalu. Ingat bak rakaat ni, ingat satu orang dua, laki bini. Laki bini yang naik buat umrah, makcik. Naik buat umrah. Ini dah. Umrah naik 15 hari, 15 hari inilah. Naik buat umrah, laki bini. Bila sampai di Mekah ni tak sah bawa jalan lah weh. Jalan pergi di Sijik Haram, masuk tawah, bawa pergi Syekh. Bawa pergi Pak Air Zamzah. Pahara tu bawa pergi tempat pasar ke jual buah-buah. Sini buah tamar, sini buah hunak, sini buah lima. Weh kenal leh. Esok turun pulak, tak sah bawa pulak. Sampai 3 hari tak sah atau gidiri je lah tak orang ni. Hari tu ya buat rajin dua laki bini tu turun awal. Turun pergi semaya, sunat, tawah, pokok-pokok ni sudah. Kelik mari ya besok dah lah jalan. Masuk pasar dua banyak laki bini tu. Masuk pasar. Bila masuk pasar nak pergi beli buah tamat. Okey dia tanya bahasa Arab eh. Syekh, panggil. Dia panggil Syekh eh. Nak gapo panggil bahasa Arab lah panggil nak gapo. Oh, ni tak kerti kecek asal Arab tunjuk buah tamar. Orang Arabnya tanya, kam kilo? Nak berapa kilo lah, kam kilo ni? Orang lelaki dia klik kena ayat aku mana? Aku ingat dah. Usalli fardhu zuhri arba'ah. 4 kilo. Arba'ah. Arba'ah. Oh, ni pebuh 4 kilo. Beli buah tamar 4 kilo. Pasal dia ingat arba'ah. Buah 4 kilo. Bini dia kata, pandai laki ku kecil Arab. Naik. Esok turun pulau. Esok tak beli lah buah tamar. Esok beli buah unak. Buah unak nak beli banyak sangat takut lebih. Ingat hok maya gorek. Salasa. Usalli fardal maghribi. Salasa. Abu hampa tau. Saya ni buah jual mata. Esok nak beli buah lima. Tak saya beli banyak, nak beli 2 kilo. Oh, ni pun tanya, kam kilo? Rakaatan, dia jawab. Gepoh nyunggu lepas tu.
Agama nama rakaatan nak oyak dua kali utai rakaatan. Ya ingat subuh. Itulah bak niat dah. Bubuh banyak suah ni. Utai harap dia. Cepat atas utik winyok ni. Wih banyak, wih banyak. Orang tina kalau tak ada lupa wak duit lah. Contoh kata lupa tak oyak awal-awal. Kata utik harap ada ni. Boleh dah cabut cici hormat. Jangan harap celup hormat. Boleh, boleh. Terima, terima. Terima doktor otik sini. Walau mah, dah orang tina dah cicing mah. Tak boleh tangan gelam mah nak terima tak? Tak, untuk terima kita oyak tak sewi. Terima tak? Terima kan? Boleh lakuk dah, boleh lakuk. Kalau ada tak boleh tangan mah, tak cicing mah, tak boleh tekuk mah, loket mah, boleh buk dah ada peti kerok. Terima dah. Tapi syarat lah, hok sungguh lah, hok suluh. Jangan ambil hok celung. Ah, ambil hok celung. Siap esok. Tuk bilang jual di kedam mah. Di kokpun tu. Abang-abang pun macam tadi pun. Kerik, kerik, kerik. Ada mana tak bilang? Apa nama ni? Oh, mari belakang kita setelah kena igat di dada orang ni. Nanya pun tak bilang. Wihau sungguh lah. Jangan wihau celup. Kalau nak pergi. Orang Malaysia pun tadi gelap. Ustaz Azhar ngajar ceramah. Bila kutik khairah. Cabut gelap ni. Berat dua kok boh dan dia ingat kata inilah jalan selamat dia lepas dia mati. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut di dalam kitab Azkar, kubur itu dia sepi. Kubur kita nampak dengan mata dah. Asal dua turun mayat di dalam dia lihat Allah sepi sangat, sepi. Padahal berapa teluh ya, makcik-makcik, berapa teluh, palu ya. Kalau orang pasang low tu boleh tebang sikit, ya tak tengah tan. Ha, luas juga low. Kalau orang pasang buat liat tu kak, korek, 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 bobo pandai dengan banyak. Pakat tok pah tu, sandar dengan toko-toko tanah, tak gitu ya. Katuk bok dengan apa-apa sekeping, Allah. Kita tengok Rasulullah hati. Eh, amulah nak-nak kali tengok orang usung orang kubur, patut sapar tu kubur, buat turun mayat dia kubur. Sayuk hati sokmu. Sayuk hati. Dah Nabi pun kata gitu. Nabi kata saat yang mana mayat itu dimasuk di dalam liye dan dikatuk dengan pape, diturunkan tanah hingga tanah timbul atas kubur, saat itulah saat yang paling-paling pilu, paling sayuk hati saat itu. Turun daripada umur sayuk hati dah. Bila mana mayat dimandi, sayuk hati dah. Karena Siti Aisyah tanya. Satu hari Nabi kita SAW kelik daripada satu tempat. Nabi kita masuk dalam rumah. Letak palau atas riba Siti Aisyah. Ha, romantik. Nabi kita romantik. Eh. Tengok letak palau atas riba. Eh, kelik wakti oleh ni. Nah, tapi kena janing lah. Makna orang tino kita mari juga. Pasal apa? Sama-sama tahu. Takutkan kita hak yatir dengar saja. Orang tino tak mari ada ni. Kelik tadi nak urat. Bawa nak tak atas pala. Ya halih gerung. Pala kelepung. Tak tahu lakar. Bekak beri pala. Bukan sekadar halih. Dia kata pula kita. Gawak tua-tua. Dia kata dah kita. Kena pakat dulu. Nabi ni romantis. Maknanya manis dengan isteri dia. Kelik letih-letih letak pala atas riba Siti Aisyah. Letak pak oleh kerana letih nyerah. Ada Rasulullah nyerah dulu. Bila menyerah Siti Aisyah, pesak rambut, pesak janggut. Di dalam ada pesak rambut, pesak janggut. Nampak ada hubeh sebelah orang. Ada berhubeh-berhubeh. Bila nampak berubah sebelah orang, mari terasa dalam hati Siti Aisyah. Kuasa sayu hati. Kuasa tak lama dah, suami ku nak meninggal dah ni. Karena ada tanda. Tanda apa? Berubah. Tanda berubah. Sampai itu berubah yang ada pada kita, itu adalah mesej. Allah hatta tanda mari dah. Mari amarlah nasihat-nasihat. Nasihat royak kepada, hei hamba ku, tak lama dah mu nak jumpa dengan aku.
Aku hantar mari rambut hodok hitam jadi putih, ubeh. Mata hodok cerah jadi kelabu. Linga hodok tajam jadi bekak, jadi bekok. Tak nak dengar mana dah. Lutut hok sedap melepak, sakit lutut dah. Orang-orang sakit pun dah. Itu nasihat daripada Allah untuk kita. Maka Siti Aisyah bila tengok janggut Nabi kita berubah, mengalir air mata dengan tak sedar. Oleh kerana sayup hati. Mengalir air mata atas pipi. Titik tah atas pipi Rasulullah. Bila titik atas pipi, Rasulullah sedar. Aipak dah ni, Siti Aisyah ni aipak dah. Bawa tengok, Siti Aisyah sedang menangis. Rasulullah tanya, wahai Aisyah, apa pula menangis? Teriak apa Aisyah? Nabi tanya. Siti Aisyah kata, aku sayu hati ya Rasulullah. Aku tengok kepada hubang kamu yang ada di janggut bibir apa orang. Aku berasa tak lama dah. Umat akan kehilangan Nabi. Aku akan kehilangan suami. Dunia akan gelap kelam tidak ada cahaya. Makna apa? Nabi nak wafat. Nabi kata, wahai Aisyah, mu tahu kedok, bagi seseorang itu, dia ada waktu dan ada saat. Waktu yang sangat-sangat sayu hati. Mu tahu kedok. Katanya Aisyah, Allah dan Rasul yang tahu. Aku tak tahu. Nabi kata, saat yang paling sayu hati sekali, waktu mana tukang mandi mari nak mandi mayat. Waktu itu mayat sayu-sayu hati. Ya nampak orang mari mandi, bunyi suara orang nak mandi dia. Ha naik, naik, naik. Mana tukang mandi, mana tukang mandi. Ha duduk mana tu, duduk mana-mana. Itu daun, daun, daun. Oh, daun, daun kia, daun bawah nama ni. Daun darah, daun darah, duduk mana-mana. Kapur baru, kapur baru. Mayat bunyi. Mayat atas siap lah. Aku dah mau nak mandi lah. Mati dah lah aku ni. Dia mau nak mandi dah. Kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita lari. Mayat kecil. Sayu hati. Kenapa? Nak mandi dah aku ni. Nak mandi dah. Bila dia akak mayat naik atas ribu. Mayat sayu hati. Kerana orang mula jiwa seru. Zeru. Zeru. Mayat atas rosak kohok-kohokit lah. Rosak kohok-kohokit. Aku sakit tanggal rosak ni tak habis lagi. Rosak kohokit. Kita tak habis. Ha ha mana ai 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 orang hok tahu aku. Duk mani mayak geng-geng po. Orang muhasabah ki mayak duk depan kata kau 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 ki ah. Budak-budak duk berjerit duk tepi nak hawa ya. Kau ki. Apa mani mayak. Ni, kerana mayak masa tu dia duk sayu hati. Katanya Rasulullah, tapi yang lebih sayu hati daripada tu ialah waktu mana mayak dikapai. Bila mayat nak kapir, waktu baik-baik eh. Bagi ni tubuh nak mandi tu waktu baik dah. Baju yang dia pakai waktu baik dah. Kain yang dia selalu duk pakai waktu baik dah. Segala benda yang dia di tubuh waktu baik-baik. Waktu baik-baik. Sama ada je, cicing, tali tangan, tali tekak, jabut habis. Wak cik, jabut habis, jabut habis. Hak kita duk saya selama kening tu, jabut. Ni, hak kita hak setiap ayat tempuh lah cicing, wakwi herak. Jabut kau. Tak buruk. Kalau kita buh hal ini, tunggu dah belah-belah dalam kubur. Tunggu belah-belah dah di dalam ini. Nah, kita tak buh hal ini, cabut dia anak pula. Anak tahu, hak ni hak gigi aku, mek widah, belum ada mati, mek oyak ni hak ku dah ni. Balok situ pula dah, tak pasal-pasal. Cabut habis, cabut habis bagian itu buh. Mayak kata Allah, sayu hati tu aku. Seluruh ni lah, hak buduk saya selama kini ku pakar, semua seluruh ni cabut demo dah lah. Potih kata baju ni lah. Aku dah pakai sokmo baju ni. Baju meju. Cabut juga baju meju. Dah. Potih saya. Baju meju. Ya boleh mana. Tak tahu. Tulis lelaki irit kantana. Tulis lelaki potih tu. Cabut juga baju meju. Habis lanyai wogeh. Di kapal sayu hati. Waktu mana dibawa mayat tubik daripada ukuk. Kampung umur ni, kau lebih sayu. Allah, aku nak tinggal dah. Umur aku duduk selama kening 30 tahun. Aku duduk nupai tahun umur ni. Kerja, kapal nama nak boleh. Sudah umur makan masa belah-belah tahun.
apa beriah ke ni ku selamat tinggal dah rumah ni, selamat tinggal dah sayu hati. Dah kita turun tangga nak pergi di Mekah, nak kelik pula 2 minggu ya. Pergi buat umrah, sayu hati tu. Rasa siap panggil cai hai, cai hai. Hati hilir. Hati hilir, no? Cai hai. Terasanya hati kita. Ning nak turun daripada rumah, nak pergi ke alam barzak, tak kelik dah. Tak ada rumah. Kalau nak pergi di Mekah, nak kelik, sayu hati dah. Ini lebih tu Nabi kata sangat-sangat sayu hati. Bila mana mayat setelah daripada mayat-mayat atas sijik, turun daripada sijik, menuju kita tanah perkuburan, kau lebih lagi sayu hati. Apatah kalau diangkat mayat daripada tempat musuh untuk nak turun dalam liya lehak, kau sayu hati lagi. Bila mana diturun dalam liya lehak tu, ditipai mayat, letak mengirim, mengadak kiblat, orang yang atas-atas, ambil papel, ambil papel. Orang ni pergi papel buat turun, seru. Tudung papel tu, gelak dah mayat. Mayat akan merasai gelak dah. Gelak dah, aku gelak dah. Tapi ada lagi cahaya masuk ke celah-celah papel. Ada lagi cahaya, nampak sering tali cahaya masuk. Tiba-tiba orang atas-atas, naik, nak buat turun, nak buat turun. Mayak bunyi, tanah duk turun, tak papel dong, geruk. Waktu tu Allah, itulah Nabi kata saat-saat paling-paling pilu sekali di dalam hati seseorang. Kesik sekali masa tu, kesik sungguh. Sayu hati habis-habis tabah, nak tahu nak cerita. Allah lah yang paling tahu. Tapi sekiranya mayak itu adanya semayah, adanya sadakah, adanya qiyam lail, adanya baca Al-Quran, ada berzikir, dan ada dia buat baik dengan ibu bapa, ada dia jamaah, dan ada berbagai-bagai lagi amalan waktu mana dia hidup, dia tak akan pilu selama-lama. Tuan, ada teman yang setia di dalam kubur. Teman setia. Kita, suami, saya ke isteri, ialah saya. Isteri saya kepada suami, ialah saya juga. Tetapi ada saat waktu mana kita berpisah. Tapi Nabi kata, ahbib habibaka, mengkasihlah kepada kekasih kamu semampu-mampu mana nak kasih. Tapi ingat, satu hari kamu akan berpisah dengan kekasih kamu. Laki kita ada royak pada kita semenjak daripada waktu mana kita nikah dengan dia. Siapa kemalin ni? Kita sayang kat dia seorang. Yo, dengar boleh, jangan cayu. Sama juga suami. Bila disebut oleh isteri kita, kalau baik tak ada, ambil asal nikah, apabila-bila. Dengar boleh, jangan cayu. Nak molek tak ada, habis lagi edah 4 bulan 10 hari. Merah dah belacung, gedik punggung di dalam nak teh. Tak gitu. Tak tengok di zaman kita lah ni. Dia kata, hei, Lijo, menghabis dah ke edah. Tak pergi, berapa bulan dah laki mau mati. Hari 2 bulan. 2 bulan gedik dah dah nak. Temu dipatah lah, temu tak sekat lah. Orang lah ni tak nak makan, mana hukum makan? Bukan semua, kita nak cerita ni, nama kata semua pula, bukan semua, sebahagian. Tak nak akal dah. Pak laki mati cerak-cerak, 4 bulan 10 hari kena beredah. Ah, dah apa 4 bulan. Gedi, gimari. Adah. Habis kita wajah awal-awal ni, kalau lah. Isteri kita kata, kalau pengen mati, ambo saya terima orang lain tak. Jangan nak duduk seorang, nak puja apabila-bila. Dengar boleh, jangan cayo. Nak ayat tu lah. Dengar boleh. Tapi jangan duduk kata ke dia pula, aku tak harap kamu, aku tak cayo kamu. So kata gitu lah, namun terasa hati pula. Namanya buah-buah tiku hawa-hawa. Tak tak cayo dah, aku tubuh tu. Situ nak royak atas saat paling orang yang kesik sekali. Waktu mana dia masuk dalam kubur, tak ada temen.
Malaikat dia dah semaya, dah baca Quran, sedekah dia dah buang. Ha, kita dah dekah ni 200 kub. Duit ada dalam bank 200 ribu. Jamin kita mati, kita buat 200 ribu dalam bank kan 200 kub hari kita sedekah ni. Tu jawab. Ramai-ramai. Oh, 200 kita pun letih kepuk kan itu. Ha, 200 ribu anak pula. Hak sulung, nyok tu, hak mau dua, nyok ni, hak mau tiga, nyok tu bagi pula kan. Ada-ada kita setengah tu tak apa tu, kita taruh harta banyak pada anak-anaknya baca kuluhu tu, yang buat wakah tu, hai, jangan sedar. Ya begini, kita nak tahu kata anak kita nak buat baik kedok kepada kita, kita buat baik kedok kepada ibu ayah kita yang mati. Tu yang soalannya. Kita lah ni, kita duk harap masa depan kita jamin mana kita mati, jamin mana kita masuk kubur. Kita harap anak kita baca kuluhu, anak kita khotai Quran, anak kita wakah gitu gini buat kebajikan kepada kita hak mati ni. Kita learning buat dak pada ibu ayah kita hak mati. Buat dak? Kalau duk buatlah juga ha insya-Allah anak kita buat hati. Kalau lupa terus, ha tu tengok anak pun lupa terus. Dia buat tekah geroh. Tekah berok naik tu rumah buat kuluhu ke. Mana kena berwak lah main royak kita. Tak payah berwak. Ni berwak naik atas rumah ular kapok. Masuk dari rumah panggil weh lalu. Tak bilang weh. Apa nama pula makcik? Jadi esok panggil orang dah tiga hidang mari rumah dah. Apa? Dah buat-buat tahlil kuluhu-kuluhu sikit tahlil ki. Dah mana boleh buat tahlil tak besar wahiyah. Ular kapok masuk dari rumah. Apakah ular kapok kena mari dahjar? Ular senduk kena mari royak? Bewok kena masuk dulu? Tak payah bewok lah, awak lalu. Kek orang dulu jawab gitu tak? Bila ular, bila bewok masuk dari rumah lalu. Nak pelepah, nak berapa? Tak mesti bewok, awak lalu. Supaya apa? Supaya bila kita tak ada gigi, anak kita pula ingat kita. Kita mana? Panjang nabi kita duduk dendek lah. Nabi kita duduk benda apa dia tu? Duduk tengok orang ngeteh. Boleh kerana balas saya banyak. Betul lah dengan kita ada derma khairat di sini malam ni. Dah pakat-pakat pergilah. Kalau tak ada nak beri malam ni. Nah. Contohnya, tak imej tak payah awal-awal. Tak khotik tak payah awal-awal. Cikgu tak payah awal-awal. Kata ada derma, ada khairat. Kalau payah awal-awal, kita cek dia 500 mak ni. Kalau payah awal-awal, berilah juga ni. Hak tak ada malam ni, esok boleh. Hari jumpa dah, hari sakut tanggungjawab sini, dia tanya ambil lah, cikgu ke, tok khotik ke, tok bila ke, kamakang tanya lah. Kamakang kita cek lah kau dah, kaju hitam lah kau tu. Ada, kenal lah kau dah. Dia yang bertanggungjawab berkaitan dengan nak beli mozek. Mozek kena guna ni, pak anak-anak kita ni. Anak kita duduk ngaji sini ni, nah, dia duduk ngaji Quran, ngaji kiraati, pala nyok ano, dia duduk belajar. Cikgu duduk ngajar nyok ano pala, cikgu tu. Boleh juga buat-buat kita sini. Wah. Esok pergi dah, hak mana lupa malam ni. Kita pergi dah tak ni. Esok pula boleh pergi. Boleh pergi. Nak guna mozek, nak pergi sudah-sudah. InsyaAllah. Kalau lebih, nak buat benda lagi, nak sampai cak lagi, nak pergi molek. Kalau kipah tak cukup, nak beli kipah. Kipah panas nak buk air. Nak pergi syomek pasal anak kita ngaji Quran. Nah, Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Sini tempat belajar dan sini juga tempat mengajar. Ni tempat yang sebaik. Maka duit kita ada dah tu 200 kok. Boleh juga beli kereta. Ada habuai kita. Buat dah. Ni habis cakap dah tu. Boyak tu. Boyak kelebihan. Kama dia Nabi kita terus di dalam perjalanan ni. Tuju menuju gi ke mana? Sapa di satu tempat namanya Yasrib di jamih hari itu. Beradu situ. Katanya malaikat Jibril, wahai Muhammad, beradu sudah. Borok pun beradu sung buka sayap. Borok ni jamih yo kibah sung gitu tu. Menaik esok mata mande. Bila yo beradu yo buka sayap sah gitu. Buat berik, buat berik. Sung, turun dengan otomatik. Ho, hebat. Bila turun, malaikat Jibril kata, Muhammad, turun sini.
Nabi kita pun turun, tak ada kata turun apa? Tak ada, adanya itu. Turun apa Nabi kita? Gapo Jibril sini? Sinilah namanya Yasrib. Engkau akan mari di sini masa depan. Engkau akan hijrah mari di sini. Penuh dengan pahang tamah. Di tamah itu pahang tamah lagi. Pahang tamah lagi. Kembung-kembung tamah. Lepas tu kau sini buat apa Jibril? Semaya dua rakaat. Sebagai nak tahiyah. Nak memeliakan tempat. Nabi kita semaya dua rakaat situ. Ini nak rakyat pada kita. Di dalam perjalanan ni kita tak mana, setara mana pun. Semaya kena ada. Ini jalan makan angin, pandang makan angin. Semaya ada semaya. Tak ada gitu. Tengok contoh Nabi kita. Semaya dua rakaat. Nabi kita pun tunggu semaya. Bahada tu tanya malaikat Jibril. Oh ya, apa tanya? Sinilah. Engkau akan hijrah mari di sini sikit lagi. Dan akan berdaulah di sini. Tumbuh kerajaan di sini. Ada kekuatan. Dan kamu akan sabarkan Islam di seluruh pelosok dunia. Nih. Di zaman hari itu nama Yasrib. Dan dinama juga dengan Taibah. Tapi sekarang dah ubah nama. Nama Madinatul Munawwarah. Madinatul Rasul. Yang kita selalu pergi umrah. Giziarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah cinguh dah pada malam Isra' Mi'raj. Sama dia Nabi kita naik daripada situ. Tika gi Qumsi. Gi Qumsi pula. Di tengah perjalanan ni ada beberapa gambaran. Antara gambaran yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nampak ialah orang laki-laki duk hipung kayu api. Kayu api banyak yang dia hipung. Bila hipung, dia ambil hubuh-hubuh-hubuh, nak ikat. Ikat sana itu, siap dengan ikat, dia terakit. Oh, berat ni. Nak akit teruk ni. Akit lagi berat. Dia letak, buka ukai ikat sana, sepatutnya buat. Dia tambah kau berat. Kau tambah 4-5 putung lagi ikat pula. Buat ikat, akit berat. Buka pula, kau tambah. Nabi kata pelik dia ni. Apa nama hijau pelik-pelik dia ni. Sepatutnya bila berat, buat tu bikin lah. Duit ingin sikit. Ni kau berat, kau tambah, kau teruk. Kau berat, kau teruk. Kau tambah lagi. Kau mana ni malaikat Jibril ni buat gini ni? Katanya malaikat Jibril sebagai menjawabkan soal Nabi Luhirin ni. Inilah setengah di antara perangai-perangai umatmu. Yang tua saat ni tak rak nak menanggung amanah. Tetapi kacir juga menerima amanah. Tua tak rak nak tanggung. Tidak ada kemampuan. No. Tapi kacir nak terima. Ha, ni. Ada di antara. Tua tu diri sendiri pun tak ada duit. Eh nak bini. Ataupun bini seorang tu pun tak lepas. Nak sekori. Nak bini seorang lagi. Oh seorang tu pun bini tak orang ngepek. Nak seorang lagi. Pagi-pagi nak minta semua kita 50 kok makan nasi kabu. Nak duit 20 kok nak beli kok daun. Eh galak nak nikah seorang lagi. Oh seorang ni pun tak lepas dah. Ha ni orang panggil orang yang tidak menanggung amanah. Amanah tak orang nak piku kaca duk timur orang lain lagi. Ha ni banyak. Perangai-perangai umat Nabi setengah-setengah ya. Yang tidak bertanggungjawab. Kita ni ada tanggungjawab berlaku. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ada tanggungjawab. Dan setiap kamu akan disoal kaitan dengan tanggungjawab kamu waktu mana hidup di dunia. Ayah tanggungjawab terhadap anak. Mak pun tanggungjawab terhadap anak. Laki, suami terhadap isteri dia. Tanggungjawab. Bila mana kita ada isteri, habis batu mana kita terima, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut. Bukan saja tu, ada makna. Ada makna dalam tu dengan adik-adik, aku tak nikah lagi. Bila mana kita kata, aku terimalah akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut itu. Tentulah Tok Imi akan tanya dua orang saksi. Alah dah. Boleh? 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 Boleh?
Saksi atau soro, tak pada soro. Apa mana so? Susah dah. Tu mana so? Susah dah. Sebab belum pada kita akad nikah tadi, kita sorang ya. Kalau tak mayat, kita sorang dah so. Kalau kita tak belajar agama, kita sorang yang tanggungjawab dah so. Kita buat benda di lari, kita sorang yang dah so. Tapi bila lah dua orang saksi kata sah dah. Seorang lagi kita kena tanggung. Tapi orang yang tahu tanggungjawab, bila mana dia terimakan nikah ni, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut. Bila bunyi dua orang saksi kata, oh, boleh lah, pakar dah sah dah. Mengalik amata dengan tak sedar. Pasal apa? Tanggungjawab seorang pula dia kena tanggung. Orang wanita seorang pula yang kena tanggung. Bukan tanggung makan, minum, tempat, duduk, pakaian saja. Tanggung segala benda. Dulu ayah ia tanggung. Masa yang belum nikah dah kita, ayah ia tanggung berlaku. Bak semayanya, makanya, pakaiannya, tempat duduknya, pelajarannya, perhatiannya. Semua ayah berlaku. Tapi bila dia jadi isteri kita, 3-4 kalau saat ini habis marita pala bau kita. Pertama kali orang panggil nafkah. Nafkah pecah 3. Pertama makanan 2 kali sekali, yang kedua pakaian 2 cup setahun, dan yang ketiga tempat tinggal. Ni nafkah. Nafkah. Mana pun nafkah kena beri. Wajib atas orang jadi laki kena beri 3 perkara ni. Dalam nafkah, makan minum 2 kali sehari. Sekali makan bunyi, mana kenyang. Sekali makan kenyang. Tak kira dah nak beri sekali makan tu dengan mana beli hok siap dah. Atau nak beli beras, beli gas, beli lauk, klik mari masuk rumah. Ikutlah cara lagu mana pun. Asal sekali yang makan kenyang. Hok wajib beri 2 kali sehari. Tapi tak ada orang kita beri 2 kali sehari. Tengok ada tubuh seorang-seorang ni tak ada ada 4 kali sehari. Dah dekat dengan 70 kilo, 80 kilo seorang dah. 4 kali hari eh. Orang pagi sekali, tengah hari 2. Pasar pula dah 3. Dia lagi biar nak tidur dalam hari. Laki kata, okey, nama punya dapur tikus nama punya. Okey. Kau pernah mau ke teng. Eh, tikus hari di mana? Bawa kita tengok. Lah, aduk makan nasi lagi dia ni. Kau sebelah tengok makan si. Hak 2 kali lebih tu hukum dia boleh pahala sunat. Pahala sedekah. Anilah ulama' kata, sadaqatus sirri. Sedekah dengan secara senyap. Iaitu apa? Kita beri makan kepada anak isteri hak lebih pada hak wajib. Hak wajib 2 kali ya. Tiba-tiba makan sampai 3 kali, 4 kali. Sedekah senyap. Oh, ni boleh pahala ni. Eh, apalah kalau isteri kita boleh biasa masuk makan banyak, berilah makan banyak. Eh, ujung lah pahala banyak. Boleh bini kau biasa makan ngunyak. Piah. Satu mulut, Nabi kata satu pahala. Lukum macam. Boleh pahala. Nasib baik pahala. Kita bangun di padai mahsyar, duduk atas nimbe. Duduk di depan nimbe ni, duduk nengung. Kelih jaga-jaga. Muduk nengung ke apa ha? Eh, aku tak ingat pahala gapo banyak tu lalu ni. Tu tengok pahala banyak, pahala mari di mana? Malaikat ayat tu biningmu tu. Atas dunia hari tu tak ingat. Sekali makan sepuyuk bola 18 kerak sore dia. 4 kali tambah. Tu pahala. Habis boleh pahala lah. Nah, tapi syarat duit kita lah bukan duit dia. Boleh pahala. Wajib kena beri makan 2 kali sehari. Pakaian 2 cuk setahun. Pakaian bukan baju saja ibu. Kadang-kadang setengah-setengah orang wanita kena tipu di laki. Ambil duit 1,800 pergi beli cuk raya. Pas 1,800 baru raya. Baju baru-baru. Baju. Tak masuk lagi kain kelubung. Tak. Kain kelubung dah mahal lah ni. Lebih-lebih lagi hak ada brand. Bereng ada bereng hok timbul, hok terkenal.
Nama gapo kain kelubung? Nunu. Dah. Laki tanya harga. Buat tanya harga, tahu harga. Laki kata, aku bunuhmu. Dah 20 ribu. 5 ribu. Kain kelubung lah. Tahu harga wasa nak bunuh. Itulah lelaki itu. Ha? Dua cuk setahun ni bukan pakai baju saja. Termasuk kain gelubung, debu lek dalam, safnai, luar, tukeng, kasut atau selipar, cuk satu set daripada kepala suk apa kaki, wajib semua daraki. Sekiranya kalau-kalau rambut dah penegak, tudung ataupun tup debu dalam, maka baju dalam, pakaian dalam semua tu apa kelipah apa kasut, katakanlah secuk cukup tu 5,000. Dua apa dua cuk 10,000 setahun. Ha, begak dah hal ni orang lelaki kata pandai. Ha, tahu gini aku tak panggil mula ayam ni. Dia mari kau ya habis rahsia ni pecah bolah. Dah ana oyak wajib eh. Eh. Dua cuk setahun. Dan yang ketiga kena bagi tempat tinggal yang layak. Ha, kena buh sifat dia tu. Tempat tinggal kita panggil rumah, pasar, dangan. Ataupun rumah kita nak sewa ikutlah. Sifat tempat tinggal tu yang layak. Apa makna yang layak? Sepatut. Rumah yang kita duduk ni, kita nak hidup wabil kita rumah ni tak ada capur gaul dengan orang luar. Kalau jambai tak kasi, kita masuk mandi dalam jambai ni pun tak ada orang lain berebut jambai tu. Kalau kita hidup di rumah sewa, jambai soyo. Orang lain nak masuk jambai tu, jambai tu lah yang hidup bubuk jambai tu. Kita nak mengembai-ngembai pun payah. Itu tak layak. Bila tak layak, isteri kata, segi habis kalau nak hidup rumah waktu ambah. Ha? Habis kata, kalau mu tak ikut hukummu, deraka padaku. Pada hukum tak deraka. Dengan semua tu. Pada hukum tak deraka sebab tempat kita nak hidup tempat yang tidak layak. Kalulah abang kata ni kita mari hidup dangan basah, jambai siap ada, tak ada capung dengan orang. Walaupun dangan, walaupun basah, tak ada gaul dengan orang luar, tak ada ajnabi masuk japu, layak. Bila layak dah kita mari hidup dangan, mari hidup basah, kita tak mau nak duduk momek deraka. Ha, ini bahaya gitu. Ni orang panggil nafkah. Tiga benda dah nafkah. Walahal bukan nafkah saja bila kita ada isteri. Ya ada nafkah, ada didikan dan ada perhatian. Tiga tu. Dalam nafkah pecah dah tiga ni. Makanan, pakaian, tempat duduk. Yang kedua kena bagi didikan. Apa didikan? Kena ngajar. Ngajar di segi iman, bab tauhid, bab akidah. Bak usuluddin kita panggil. Kena ngajar. Bak imam, yakin dengan Allah. Tauhid dengan Allah. Gini, satu, dua, tiga, empat, lima. Sapak sudah. Wajib atas laki, hukum asal. Tapi boleh kerana laki pun tak reti cara tauhid. Bawa isteri tempat orang ngajar. Supaya lepas tutup teh. Ini pelajaran ataupun tadbir. Atau tarbiah yang wajib atas seorang suami. Kena bagi kepada seorang isteri. Tanggungjawab. No, tanggungjawab tu. Duk ngajar ke tak tahu. Nak sampak dia mana ni. Lah ni, Pak Duma. Ada-ada duk ngajar. Jaga nak mengajar. Dia sendiri baca Fatihah. Sirotan labi. Tak ada. Saya sampak ke mana. Jangan nak ngajar kita. Baca bismillah. Pak orang masuk. Pak orang bawa masuk. Nayum marah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengatuk orang mana? Usia mana? Pakai usia. Orang kampung itu tu. Kecek belah. Asal duk sain sangat dengan siya kok bau. Allah, ni tanggungjawab nak ya. Bagai kita nampak main-main je. Tapi bila masuk dalam kubur, sangat-sangat tenang, sangat-sangat beban. Sangat-sangat berat tanggungjawab. Oh, berat. Na'udzubillah waliyadzubillah. Di sini kita tengok dah ada di situ. Dah. Tengok sini pun tak ada.
Tanggungjawab masing-masing ada berlaku. InsyaAllah mudah-mudahan selamat buat kita berlaku. Nah, ni kena beri didik ke. Wajib atas seorang suami terhadap isteri dan seorang ayah terhadap anak. Kena bagi. Dan akhir sekali kena bagi perhatian. Hal ni kadang-kadang kita cuai. Nafkah lepas. Didik ke lepas. Perhatian banyak orang tak lepas. Apa makna perhatian? Mana au jaisai wasa siapang. Kadang-kadang suami anding dia nak masa dia nak. Faham gitu? Masa dia nak ya dia nak. Tapi masa dia tak nak walahai isteri nak ya tak layak. Anding panggil tidak ada perhatian. Isteri kita ni dia ada tak perasaan? Ada. Dia ada tak kemahuan? Ada. Dia ada tak perasaan nak ke kita? Ada. Tapi oleh kerana kita layak perasaan kita, biar kita nak ya kita ngadak dia. Biar kita ramah ya nak kita, kita tak layak. Di sini orang panggil cuai di segi perhatian. Ha ni duk giring. Ha ni masalah masyarakat sekarang dan turuk dan motor lari kan ya tenung gi. Ha baru ni dah mau cerita kita lari turuk bermu. Ha ngiling kita, ngiling ada. Lari turuk bermu, bining dia. Asalnya perhatian. Bak perhatian rosak. Mana dia tak tahu kata bini dia nak gapo ke dia. Tak. Dia rasa pelik marketis tidur. Tak kira dah. Walah kawan tu duduk seru serah. 14 malam dah. Duduk seru serah. Dia tak ambil tahu. Dia tak ambil tahu. Tak ambil pandu. Apa-apa bunyi kata lari pergi dengan bermua berat dah. Haa ni. Ini semua tanggungjawab di atas seorang suami. Bila mana dia kata, sahaja aku terima akan nikahnya dengan isi kawin dia yang sebanyak tersebut itu, tanggungjawab 2-3 kali besar-besar ni. Ni di dalam kita banyak yang membecahkan amanah. Kalau Nabi kita tengok dah pada malam tersebut. Tengah duk ikat kayu api kemas-kemas sepatutnya tak rok ni buat. Dia tambah koha berat koha tu. Nah, sama ada hak jadi suami terhadap isteri anak. Sama ada hak jadi pemimpin terhadap rakyat. Semua masing-masing ada amanah. Pakak-pakak kita pikul. Pakak-pakak kita ukur sendirilah. Setara mana tahap kriak, apa ni tahap tanggungjawab kita. Terhadap perkara hak kita pikul tu. Gitu dah. Ini nak royak di zaman kita antara setengah-setengah. Kadang-kadang terlepas. Terlepas ke apa nama? Tanggungjawab saat ini itu menyebabkan kita jadi orang yang rugi waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Nah, rugi. Apa dia yang ambil kita terus menerus. Tengah Nabi kita di dalam perjalanan ni. Menuju pergi ke dong. Menuju pergi di Bukit Tursina. Menuju pergi tempat ni. Di Mesir tu, Nabi kita nampak satu pahang kayu duduk di tengah padang sepahang tu. Padang yang amat luas ada pahang kayu sepahang. Nabi pun tanya pahang kayu gapo duduk tengah padang sepahang tu. Katanya malaikat Jibril pahang kayu ni lah pernah di nyanda belakang oleh Nabi Musa alaihi salam. Sewaktu mana dia tidak ada arahan di dalam hidup. Karena sedia kita maklum Nabi Musa besar dalam istana. Anak akak Fir'aun Nabi Musa. Makna apa? Makna bila jadi anak akak raja di Melio, disanjungi, dihormati. Hebat dah. Orang tak warning buat lebih kurang muka anak akak raja. Disayangi oleh Asiyah binti Muzahid. Asiyah sayang kepada Nabi Musa. Fir'aun pun sayang kepada Nabi Musa. Dah rakyat tak kena kecil. Eh? Tetapi bila mana berlaku Nabi Musa tapa orang. Okay? Apa aku mati. Fir'aun kata, ninglah orang okay, akan meruntuh kerajaan aku. Nabi Musa lari tubik daripada istana. Lari daripada negeri ke negeri. Negeri ke negeri. Sabar di satu tempat. Namanya Bukit Tursina. Giduk di situ. Janda di pahang kayu ni. Di situ Nabi Musa tidak ada arahnya dalam hidup.
besar dalam istana, dihormat, disanjung, disayangi. Sekarang tak ada dah. Tidak dihormat, tidak disanjung, duk menyala di batang kayu. Di situ Allah nak ajar Nabi Musa, mu jangan gantung dengan orang. Jangan sendak dengan kerajaan. Jangan berasa selamat dengan disanjung. Tak ada ada orang sanjungmu, tak ada ada orang kasihmu, tak ada ada orang hormatmu. Sekarang mu dengan Allah ya. Situ. Cara Allah nak gitu. Allah ni bila dia kasih dan sayang kepada hamba dia, dia buat susah. Supaya kita ibu-ibu dan ayah-ayah, kita waktu mana hidup dengan ayah kita masa muda dulu, ayah kita orang ada banyak harta, orang kaya raya, orang banyak hebat. Tapi bila meninggal ayah kita tak ada ada harta mana, di situ kita sedar bahawasanya gantung dengan orang, orang mati. Gantung dengan harta-harta hilang, harta hanyut, harta rosak. Gantung dengan Allah. Gantung yang deha, yang amat kukuh. Yang hayyun la yamut, yang hidup selama-lama, tidak mati sekali-kali. Itu tempat gantung yang patutnya kita tupu dan tupai. Ni Tuhan nak hajar. Hajar Nabi Musa duduk selama kening dalam istana Fir'aun. Mari duduk luar. Tu Nabi kita tengok pahang kayu Nabi Musa duduk nyana malam tu seorang. Okay. Belah cerita zaman Nabi-Nabi dulu dah. Kita hendak kena susah sikit sebanyak dalam hidup, dalam umur kita. Kita tanding dengan Nabi dulu. Oh, panggil tak dengar. Asal tak nampak. Teruk Nabi dulu. Tengok Nabi kita. Duduk dalam perut dua bulan. Tinggal ayah. Beranak mari duduk lama kelama. Siapa pandai tahu. Meninggal ibu. Tupai tok. Tak berapa lama mati tok. Tak lama. Tupai pok darah. Pok darah pun meninggal. Ada isteri yang baik. Isteri meninggal. Gini tok eh harap-harap orang dak faham ah demo klik mari dia. Eh Nabi Musa pun serupa juga. Nak beranak orang duk bunuh. Para Firaun turun naik ombai bunuh budak-budak. Selamat masuk bersala istana. Bawa besar molek gitu gini agak-agak nak ganti raja. Kena perambah pula. Gitu susah tu. Gitu pen Nabi Syuaib. Ni Nabi kita tengok pada malam tersebut. Dan Nabi kita terus pergi lagi. Gi Allah kok Palestin dah pula trek ni. Bila Palestin sampai di Baitul Hamid. Saat ni di apa ni Bukit Tur Sinai, Nabi kita pun turun bayar dua rakaat situ. Allah gi kok Palestin, Nabi kita beradu di Baitul Hamid. Tempat diperanakkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Orang putih panggil Jesus Christ. Jesus Christ. Nabi Isa. Orang Kristian dia pergi kata Tuhan tiga. Tuhan bapak, Tuhan anak, Tuhan ibu. Bapak Allah lah. Anak Nabi Isa, ibu Siti Maria. Tiga Tuhan dia. Adapun kita Allah Allah. Nabi Musa ni hamba Allah. Siti Maria ni adalah makhluk Allah dan hamba Allah. Pas Nabi Isa beranak-beranak tak ada ayah. Inilah nak royak kata Allah itu maha kuasa. Nabi ada tak ada ayah. Tak ada umur. Ada juga. Siti Hawa. Tak ada ayah. Tak ada, ada ulama kata Siti Hawa. Tak ada ibu. Ada ayah. Iaitu Nabi Adih. Nah, Nabi Isa. Ada umur juga. Walaupun tak ada ayah. Tak ada pelik sikit. Nabi kita buaya dua rakaat tepat situ. Sebenarnya cerita panjang pula. Sakut paham dengan Nabi Musa. Nabi Isa ni berapa? Kemudian Nabi kita setelah daripada semaya dua rakaat di Baitul Hamid, sapa di Masjidil Aqsa. Di situlah Nabi kita turun daripada Buraq, turun semaya dalam Masjid Aqsa. Nabi tubik daripada masjid, ditawar kepada Nabi kita dua gelah daripada air. Air ada dua gelah yang dibawa oleh Malaikat Jibril daripada syurga. Dua gelah air ni, satu gelah arak, satu gelah susu. Di holok pada Nabi kita, wahai Muhammad, minum sikit air, berjalan ni sangat jauh ni. Nabi kita pilih ambil sebelah susu. Di situ Malaikat Jibril kata, mujo Muhammad, mempilih ambil fitrah. Kalau mempilih ambil sebelah ni, arak ni, hancur buh makmu. Dan leha Nabi kita pilih ambil susu, jual tepi batah. Orang panggil kerong tang luang.
Ke zamir belum pada dibulih ke hari tu, jual ketung. Ingat kan ni jual ketung. Masa tu pit kun mai, si kun roi. Salah dengan undang-undang. Rebuh dalam hutan. Orang panggil kerung pamai, rebuh dalam hutan. Tak main, kau batahan tak main. Rebuh dalam hutan, rebuh dalam hutan. Kerung pamai. Main dalam hutan. Lani hawa boleh dah, kerung tang luang. Rebuh tepi batah. Nah. Sikit lagi kacang kau, kerung tiding. Bawa pergi kubur. Dia suk di kubur kau buat ni bang. Kau duk makan dalam ketung, duk jual dalam ketung. Suk kubur kau. Bukan makna sekat kawai duk nego dalam ketung ni, umur panjang. 300 tahun dah umur aku ni. Tak ada, mati juga. Bawa pergi belakang. Mana apa? Nabi kita pilih susu dah pada malam tersebut. Umat Nabi Muhammad di akhir zaman kaya tak apa-apa dah. Tak kena apa dah. Nabi kata dah. Dekat anak kiamat, orang minum agak serata-rata tepat. Segenak-genak bucu, segenak-genak corong. Bahkan diubahkan nama daripada agak kepada nama yang lain supaya tak berasa kata kesalah, tak berasa kata kedosa. Betul. Wahuwa asdaqul qailin. Nabi kecil tak pernah silap, tak pernah mungkin. Betul Nabi kata. Di zaman kita tak anggil agak, dia panggil ketung. Itu pun dia kata, ya samumprai changdi. Nak bunyi molek, nak bunyi ubat. Rupa-rupanya agak. Makan minum, bukan kata hok muda dok. Hok tak ada sorak dah. Cak hitam tak pala. Makna ubat belakang dah. Minum juga tak apa-apa. Ingatlah, kita kena berjumpa dengan Allah. Bila jumpa dengan Tuhan, Tuhan akan tanya habis segala amalan, segala perbuatan, minum, makan, pakaian kita. Hanya habis. Nah, nak jawab lagu mana? Di dunia hari itu, mau minum agak? Ya, Tuhan. Minum ketung? Minum. Temulah di sana. Learning. Boleh kita buat autah. Boleh kita buat alasan. Ubat ke orang. Pandang berlepas. Mati malam ni jumpa dengan segala benda kau kita akan jawab. Lebih lagi jawab harusah kita. Na'udzubillah. Kamadiyah Nabi kita dipanggil oleh Malaikat Jibril masuk semula di dalam Sijil Aqsa. Dan datang segala roh-roh Nabi dulu. Beribu-ribu. Roh Nabi dulu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh. Mari beribu para Nabi. Mari berbentuk roh. Hanya seorang yang mari roh dan jasad, iaitu Nabi Isa. Kerana dia tak mati lagi. Orang lain mari roh lagi. Masa itulah diazan oleh Jibril. Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril. Bila mari roh berduhu-duhu penuh di dalam sikit. Bodoh sekejap. Malaikat Jibril panggil Nabi kita suruh jadi pemimpin, jadi imam. Di situlah yang mengisyaratkan bahawasanya Nabi kita itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu segala Nabi dan penghulu segala Rasul. Di situ. Dan Nabi kita boleh tengok para Nabi, para Rasul, ruh duduk belakang ni semua menghadapi dengan masalah waktu mana dia berdakwah dulu kala. Nabi-Nabi dulu kata Muhammad, kami dulu susah juga, supaya namulah juga. Nabi Ibrahim kata, aku dulu kena bakar di Namrud. Nabi Musa kata, aku kena hamba di Fir'aun. Nabi hok kena meleh. Nabi hok kena gaji. Nabi Zakaria, aku kena gaji Muhammad. Mati dalam pahang kayu. Semua royak dengan susah masalah. Kalau gitu Muhammad, biasalah menghadapi dengan masalah di dalam hamun dakwah biasa. Kerana kami tepuk belakang dah. Di situlah menambahkan semangat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tambah banyak lagi, kau kuat lagi. Dan memberi isyarat bahawasanya Nabi kita adalah Nabi yang segala-galanya Nabi di bawah puji dia. Di bawah puji dia. Kerana dia yang dipemimpin pada malam tersebut. Alhamdulillah, daripada awal sampai sekarang ni lebih kurang 2 jam 11 minit tak ada nampak gerak-gerak. Sedap dengan cerita ke general tak tahu. Dua tu lah.
Sama tak lagi dah ni. Borok pun tak ugok-ugok. Walaupun ada saya pun. Wah. Borok minta atas kat sejik aksa adalah. Kalau nak naik siapa lepas dah lagi yang tujuh kena panggil borok lain. Kena panggil borok mula lah. Cerita panjang. Ni tak ada so lagi. Tak ada pengelah lagi. Kalau pengelah panjang lagi. Panggil lagi. Banyak lagi gambaran di celah tu. Nabi tengok orang makan daging busuk berbu. Walah daging molek dah. Cerita tu panjang lagi. Nah. Nabi tengok. Seorang iblis duk panggil. Seorang orang tino pakaian comel. Dengan mata comel. Mulut merah nyala. Sising lenggai penuh dengan gelar ni. Duk panggil Nabi kita, Ya Muhammad, anzilni ukallimuka. Duk panggil. Iaitu hasut te dunia. Duk panggil Nabi tu menghalai. Malaikat Jibril tu je baru. Malaikat ni kanyak suruh pergi. Nabi kita pergi. Lepas dia pergi, Nabi tanya, kenapa ni betina ni? Itulah dunia. Mengosek dunia. Mengosek. Mari bergupa, bergaya dengan gelar, dengan lecu, dengan apa cukup lekat. Maknanya bergodoh, godoh, godoh. Yang menggodohkan, menarikkan dunia. Eh, kacau dia dunia. Eh, tanah dah pada, dah dua orang pada, dah 20 orang tanah tahu. Sekadar kepung nak makan dua mulut, ya. Anak-anak ada rumah lah kodoh. Ada kedai rumah gitu gini. Tak. Nak tamak lagi 20 orang. Tu dunia menggodohkan kalbu. Dah, tak tu lah. Kalau akhirat, dah tu, dah tu. Tambah lagi kita nak hati ni baru, 50 jauh baru. Nak hati ada-ada, 70. Tak, ya, ada angin dia. Ni, ada mati di hospital. Modoh dah kita lagi. Karena mati tidak mesti umur tua, tidak mesti sakit berat, tidak mesti tak ada gapo nak makan nak makan. Mati itu adalah ajal. Ha, cedahlah banyak-banyak bekal dia untuk mati. Jadi malam ni kamu pun dah tak lagi lah juga. Dua jen ni masuk dalam terik dah ni. Luar biasa dah ni. Sama-sama kita pergi lain, sejen setengah. Terik tu. Kacang-kacang sejen 40 minit. Malam ni satitik. Dua jen 14 minit. Ha, nampak tak saya nak bergerak tu? Tahulah dah mana. Jadi setakat ni lah semua ni. Nak klik lagi ni. InsyaAllah esok ada tempat lagi lip pagi. Lepas tu lip malam pun esok. Jadi nak minta taruh kain dah borok pun. Ada kot kain-kain borok ni nak jalan jauh nak. InsyaAllah lah. Walaupun cerita tak selesai. Panjang umur ada rezeki dijemput oleh Allah. Kita akan jumpa pula kali-kali yang lain. Doakan untuk kami. Doa untuk saya, adik, ibu-ibu semua. Amo berharap ibu dan ayah di sini untuk memohon doa kepada Allah untuk saya, adik, supaya sehat tubuh badan, selamat di dalam perjalanan, mudah segala urusan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jemput. Kita mari jumpa mula pula di masa-masa yang diizinkan oleh Allah. Jadi malam ni kami nak terima kasih banyak-banyak kepada tok-tok kita, sama ada Tok Imeh, Tok Khotib Bila dan dah ahli jawatan masjid yang sangat-sangat hebat sini. Tak pernah mau jumpa gini masjid lain. Pakaian hebat sangat di sini. Sangat hebat pakaian uniform yang cukup-cukup. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada tok kita dan tak lupa juga kepada Tok Menir yang bersama dengan kita. Dah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk penuh walaupun mari jauh saat ini, sepatutnya nak berehat bersama juga dengan kita. Dan tak lupa juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, muda dan mudi, adik-adik muda-muda kita ni, ingat baiklah sikit lagi masa depan kita pula akan ganti jawatan-jawatan ayah-ayah kita ni. Kita pula akan jadi Tok Imeh, akan jadi Tok Khotib, Tok Bila, akan jadi kamakan, akan jadi orang mengurutkan di dalam kampung. Learning kita kena masuk dekat dah dengan orang-orang tua kita. Jangan lihat. Nabi kata orang muda dengan orang tua ia kena pakat. Orang muda kena hormat kepada orang tua. Orang tua kena kesian belah kepada orang muda. Dua-dua ni kena pakat. Kalau orang tua tak kesian belah kepada orang muda, orang muda tak hormat kepada orang tua, dua-dua tak pakat. Bila dua-dua tak pakat, kampung tak hidup. Habis tu orang muda masuk dekat dengan orang tua.
Orang tua gosok sikit orang muda, jangan duduk tepik sangat. Jangan duduk jerkoh acak sangat. Lama jadi liar. Lucuk tali hidung payah. Lalu tu pakak-pakak supaya kita nak memakmurkan di dalam kampung kita hingga sampai seterusnya. Lalu tu tak pandailah. Hak ni hak sungguh dah. Terima kasih semua atas segala perhatian. Dan minta maaf lah banyak-banyak sekiranya ada salah silap, ada terkasar bahasa, ada benda-benda hak amat sebut tak kena apa nama situ sini yang menyebabkan gurih perasaan. Memohonlah maaf banyak-banyak kepada saya. Saya ni banyak lagi kekurangan di segi jahilnya ilmu adatnya, kurang banyak lagi kekurangan di segi sebuah-sebuah. Lalu tu tak panjang lagi kali, tak lanjut lagi bicara. Akhir kali dengan lafaz yang beliau, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadilah himpunan kami ini malam, ya Allah. Jadilah perhimpunan yang dikasihi olehmu, ya Allah. Waja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadilah perpisahan kami tadi, ya Allah, masing-masing klik menuju kepada rumah. Jadilah perpisahan yang dijaga, yang dipelihara, yang dilindungi oleh kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ni macam-macam banyak melakukan dosa derhaka kepada-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa dua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudari kami, ya Allah. Dosa tuan-tuan guru kami, ya Allah. Kami banyak silap, banyak salah, ya Allah, kepada-Mu. Ampunilah semua dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ni minta kepada-Mu, ya Allah, supaya kami di dalam bulan Rejab lebih kurang 15 malam dah malam ni, ya Allah. Berkatlah kami di bulan Rejab ni. Berkat juga di bulan Syaban. Dan panjanglah umur kami, sehat tubuh badan kami. Kita hidup di dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat hebat, bulan yang ada satu malam yang hebat, iaitu malam Lailatul Qadr. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjanglah umur kami, sehatlah tubuh kami supaya kami boleh beribadat taat kepada kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami malam ini, ya Allah, yang sedang di dalam uzur sakit demi masalah kesihatan, ya Allah. Kamu sembuhlah penyakit-penyakit di antara kami malam ini, ya Allah. Ada yang penyakit darah tinggi, penyakit kecil manis, penyakit lelah, penyakit sakit kepala lutut, penyakit mata, penyakit linga, ya Allah. Kamu sembuhlah segala penyakit kami di antara kami, ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami malam ini, ya Allah, yang sedang di dalam berhutang, ya Allah. Banyak tahun dah dekat hutang, tak boleh nak bayar lagi, ya Allah. Kamu murahlah rezeki kami, ya Allah, supaya kami boleh bayar hutang orang. Tak sih, ya Allah, kami mati bawa hutang. Kerana antara yang kamu tidak terimakan roh untuk masuk ke langit kamu, iaitu roh-roh yang sedang ada di dalam hutang, ya Allah. Selesaikanlah hutang kami sebelum kami mati, ya Allah. Dan ya Allah, ya hutang kami, ada di antara kami malam ini, ya Allah, yang belum lagi ada jodoh dalam hidup. Belum lagi ada suami, belum lagi ada isteri. Kamu jodohilah mereka-mereka yang belum lagi ada jodoh dengan suami ataupun isteri yang soleh dan solehah, ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, kamu tahu segala benda yang ada di dalam hati kami masing-masing ada hajat. Kamu tunailah hajat-hajat kami, ya Allah, supaya sempurna hajat kami ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Astaghfirullah. Terima kasih kepada
kita yang mana.